restoran. Dengan Cakra Nusantara, kalian bisa hubungi di nomor 081-237-098-090 atau di 0361-474-2600, dan kalian juga bisa kunjungi website kita di www.smkpenerbangan.sch.id. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cahya Tarja. Saya selaku Ketua OSIS di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Dan saya, Bintang Adi Prasdana, selaku Komandan Poltar SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Hai semuanya. Di sini kami akan menginformasikan khususnya kalian untuk kelas 9 yang baru lulus di tahun 2021 dan kalian masih bingung untuk menentukan sekolah pilihan kalian. Yuk daftarkan diri kalian di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Kok gitu bang? Karena di SMK Penerbangan Cakra Nusantara satu-satunya SMK penerbangan di Bali dan sudah terakreditasi A unggul dan juga terdidik langsung oleh TNI Angkatan Udara sehingga karakter dan kedisiplinan taruna-tarunnya terbentuk. Mau tahu jurusan apa aja yang ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara? Yuk ikutin kita. Jurusan pertama, otomatisasi tata kelola perkantoran bandara. Perkenalkan, nama saya Nicole Nicole Anggreni dari kelas 12 Admin. Saya di sini akan menjelaskan apa itu otomatisasi tata kelola perkantoran atau administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap tugas pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas-tugas dari admin adalah mencatat data-data penting, mengolah data-data penting, merekap data-data penting. Karena sekolah kita menerapkan 70% praktek, 30% teori, maka kita melaksanakan PKL di Angkasa Pura 1 dan 2, Gapura Angkasa, dan Airnav Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh jurusan Teknik Transmisi Telekomunikasi Penerbangan. Perkenalkan, nama saya Indro Sumini Sembarang. Saya dari kelas 12 Teknik Telekomunikasi Penerbangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik telekomunikasi penerbangan. Teknik telekomunikasi penerbangan yaitu suatu jurusan yang berkaitan informasi dan suatu pengiriman sinyal yang bisa disebut dengan pengirim atau bisa disebut dengan TX transmit dan sebuah penerima bisa disebut dengan receiver atau RX. Tugas pokok dari suatu jurusan tersebut ialah dia menggunakan komunikasi ATC dengan pilot. Dan tempat tugas dari suatu jurusan telekomunikasi yaitu Airnav Indonesia atau tower. Sekian informasi dari saya, akan dilanjutkan oleh jurusan selanjutnya. Perkenalkan, saya Rafi Aditya Kapjan dari kelas 12 Teknik. Pernahkah kalian berpikir kenapa pesawat terbang? Apakah karena lebih baik? Atau karena mustahil rendah? Dalam F6 Paramedic, kami belajar ilmu tentang pesawat, khususnya rangka dan mesin pesawat. Kami mempelajari tentang mesin jenis-jenis mesin pesawat, jenis-jenis rangka pesawat, dan mengapa pesawat terbang, dan mengapa pesawat mendarat, dan lebih banyak lagi. Jika kalian tertarik terhadap hal tersebut, maka F6 Paramedic adalah jurusan yang cocok bagi kalian. Dengan sekolah yang menerapkan 70% praktik dan 30% teori, kami mendapat kesempatan untuk praktik ini. Lalu khususnya Satra Negara Bandung, lalu khususnya di Madiun, dan lalu Udara Jakarta. Belakang saya juga ada salah satu contoh
alat praktik yang disediakan oleh sekolah, di mana kami bisa menggunakannya dengan leluasa. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh jurusan Teknikal Akademi. Perkenalkan, nama saya Kadek Andrea Satya Dharma. Saya dari kelas 12 Electrical Avionik. Apa itu Electrical Avionik? Electrical Avionik adalah suatu jurusan yang mempelajari tentang kelistrikan pesawat dan navigasi pesawat. Nah, karena di sekolah kita menerapkan 30% teori dan 70% praktek, maka kita ditempatkan pada saat PKL yang pertama ada di Lalu Niswa Yudi, yang kedua ada di Halim Perdana Kusuma, yang ketiga ada di Husein Sastra Negara. Untuk magang, kita dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada di Batam, yang kedua ada di Makassar, yang ketiga ada di PTDI. Saya akan memperlihatkan suatu alat praktek yang telah dimiliki sekolah kita, yaitu alat Electrical Circuit System Trainer. Di sini ada DC Electrical System-nya dan AC Electrical System. Nah, segitu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Masih ragu untuk bersekolah di SMK Perkembangan Cakram Nusantara? Klik kenali fasilitasnya. Materi pendidikan menjadi inspirasi untuk negeri tercinta. Tak berhenti berkarya untuk keselamatan bangsa. Berikan yang terbaik semampu yang kita bisa. Berjuang dalam semangat kuat dalam harapan untuk capai kemenangan. Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Sudah kebayangkan SMK Penerbangan Cakra Nusantara seperti apa? Jika masih ada seputaran pertanyaan mengenai SMK Penerbangan Cakra Nusantara, silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan untuk pendaftaran, bisa kalian kunjungi website di www.smkcakranusantara.com. SMK Penerbangan Cakra Nusantara, unggul, tangguh, mandiri. SMK Bisa. Dan satu-satunya di Indonesia, mobil simulator pesawat Cessna 172 merupakan fasilitas belajar terkini SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Rasakan sensasi duduk di kokpit pesawat, simulasi menjadi pilot sejak dini. Segera hubungi 081-237-098-090 dan kami akan kunjungi sekolah kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Sekali lagi hubungi 081-237-098-090 atau kunjungi website kami di www.smkpenerbangan.sch.id. www.smkpenerbangan.sch.id. Hai, saya Matias Mucus. Sekarang ada di ruang kokpit simulasi. Barusan ngerasain saya take off dan saya landing. Jadi seolah-olah saya itu pilot beneran. Tapi so far mengasihkan gitu, asik banget. Dan saya merasa bahwa anak-anak muda, anak-anak pelajar gitu yang setara SMA, SMP itu kalau mau bercita-cita jadi pilot atau yang di dirgantaraan, saya pikir kenapa enggak coba aja. Sekarang bisa coba dulu di simulasi ini, nanti kalau tertarik kalian bisa jatuhkan pilihan cita-cita kalian ke bidang ini. Saya doakan sebagai pilot senior untuk kalian bisa mencoba ini, dan mudah-mudahan kalian ke depannya bisa menjadi orang yang tough dan kuat dan bisa menjaga
NKRI secara utuh. Oke, bye-bye. Saya Matias Mucus. Sekali lagi, salam dari saya. Ya, saya merasa cukup ahli ya, karena saya emang langsung mau orang-orang tuh turun nggak pakai ribet-ribet, langsung nyemplung ke pantai gitu. Jadi tujuan saya mulia, termasuk mulia. Wow. Dan ternyata susah jadi pilot. Itu kenapa pilot-pilot terlihat prestis dan pramugarinya cantik-cantik. Yang terakhir saya nggak tahu sih kenapa saya ngomong pramugari cantik-cantik, tapi ya. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMP, kalian udah kenal dong sama SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Kini SMK Penerbangan Cakra Nusantara punya fasilitas terbaru loh, simulator Boeing 737-800 New Generation. Rasakan sensasi duduk di kokpit pesawat, simulasi menjadi pilot sejak dini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo gabung di SMK Penerbangan Cakra Nusantara, terakreditasi A Unggul. Solusi sehat dan selamat melewati masa remaja. Daftar dari rumah saja di 081-237-098-090. Sekali lagi di 081-237-098-090 atau klik di www.ppdbsmkpenerbangan.com atau klik di www.ppdbsmkpenerbangan.com. Dunia penerbangan membutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan mahir berbahasa Inggris sebagai bahasa internasional. SMK Penerbangan Cakra Nusantara menyediakan pembelajaran komunikasi bahasa Inggris, yakni Build Better Communication berbasis CAM, yakni English CAM. English CAM memberi kesempatan taruna-taruni belajar dalam lingkungan full English serta dapat melatih bahasa Inggris lebih baik lagi. SMK Penerbangan Cakra Nusantara memiliki visi dan misi yang kuat dalam membentuk karakter taruna-taruninya menjadi yang utama, unggul, tangguh, mandiri. Tidak hanya mempelajari seluk-beluk dunia penerbangan melalui 4 kompetensi keahlian. Pertama, airframe and powerplane, electrical avionik, otomatisasi dan tata kelola perkantoran bandara, dan yang keempat, teknik transmisi telekomunikasi, tetapi juga pembentukan karakter yang menjadi hal yang utama. SMK Penerbangan Cakra Nusantara rutin dalam pelaksanaan pemeriksaan kedisiplinan waktu, seragam, dan penampilan taruna-taruninya. Taruna-taruni SMK Penerbangan Cakra Nusantara dibimbing langsung oleh TNI Angkatan Udara dalam kedisiplinan. Setiap tahun melaksanakan latihan dasar kepemimpinan sekolah kepada taruna-taruni organisasi sekolah. SMK Penerbangan Cakra Nusantara terakreditasi A Unggul, solusi sehat dan selamat melewati masa remaja. Selamat datang di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Tahun pelajaran 2021-2022, SMK Penerbangan Cakra Nusantara telah membuka program pendidikan baru, diantaranya program internasional vokasi, program inklusi vokasi, serta program vokasi industri. Program internasional vokasi merupakan pembelajar online dan offline dengan guru native dan praktik di industri internasional. Beberapa yang telah terlaksana adalah Filipina dan Singapura serta juga Malaysia. Plan selanjutnya, SMK Penerbangan Cakra Nusantara akan melaksanakan kegiatan di Vietnam dan Taiwan. Telah diagendakan pertukaran pelajar dengan sekolah di luar negeri dan PPL di luar negeri. SMK Penerbangan Cakra Nusantara memberikan kesempatan kepada seluruh taruna-taruninya untuk go internasional dan menjadi kebanggaan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program inklusi vokasi, pelopor kelas vokasi untuk difabel, link, and match, terampil lebih dini mempercepat sukses. Program vokasi industri adalah belajar beriringan praktik di industri. Penerapan outdoor learning yang memberi pengalaman kepada taruna-taruni SMK Penerbangan Cakra Nusantara berinteraksi dengan outdoor circle. SMK Penerbangan Cakra Nusantara terakreditasi A Unggul. Garansi terbentuknya karakter unggul dan kompeten. Lagi begitu mana mau sekarang pembangkang dalam
Baik, selamat pagi. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, Shalom Alaikum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberikan keberkahan yang sungguh tak terhingga. Yang terhormat, Bapak Putu Andi Yuda Prayoga selaku narasumber pertama, dan Ibu Vina selaku narasumber utama. Ibu Ida Ayu Agung Eka Stuti SEAK selaku Ketua LDP Pusdiklat Indonesia Emas, seluruh panitia yang kami hormati, dan seluruh peserta seminar yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji syukur, kita semua dapat berkumpul dalam webinar hari ini, yaitu webinar Hari Pendidikan Nasional. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan susunan acara dalam seminar ini, yaitu pertama, pembukaan, kedua, pengenalan narasumber, ketiga, penyampaian protokol kesehatan, keempat, pelaksanaan webinar Hari Pendidikan Nasional, kelima, sesi tanya-jawab, keenam, sesi foto bersama, dan terakhir, penutup. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, sebelum seminar online kita laksanakan, marilah kita mulai acara ini dengan duduk hening, berdoa dalam hati, semoga kegiatan kita laksanakan dapat bermanfaat serta berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, untuk memudahkan dalam pengiriman e-sertifikat, peserta yang hadir diharapkan mengisi link kehadiran seminar online yang kami sediakan pada kolom chat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian SOP atau tata tertib seminar. Untuk host silahkan di share screen. Webinar Hardiknas Pendidikan di Era Digitalisasi. Tata tertib seminar, akses masuk bagi peserta dibuka 15 menit sebelum kegiatan seminar dimulai. Peserta diharapkan mengikuti waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara seminar. Peserta seminar online diharapkan memperhatikan penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber. Peserta seminar online dimohonkan untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon pada saat penyampaian materi berlangsung. Peserta diharapkan tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Sesi tanya-jawab akan diberikan setelah presentasi selesai. Peserta seminar online diwajibkan mengikuti seminar hingga akhir kegiatan seminar. Pada sesi tanya-jawab, peserta dapat memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan memberikan format nama dan pertanyaan atau menggunakan fitur reaction dan pelaksanaan kegiatan foto bersama di penghujung acara seminar. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian SOP dan tata tertib. Sebelum menginjak acara selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator pada webinar hari ini, yaitu Ibu Ida Ayu Agung Eka Stuti SEAK, selaku Ketua LDP Pusdiklat Indonesia Emas. Beliau juga aktif dalam organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata Provinsi Bali, Asosiasi Experiential Learning Indonesia DPD Bali. Beliau juga sebagai Wakil Ketua Koperasi Pemasaran Perempuan Karisma Mandiri dan sebagai Sekretaris Yayasan Pendidikan Cakra Cemerlang Internasional. Untuk dan waktu kami persilahkan.
Terima kasih. Terima kasih Ibu Fani, MC kita yang luar biasa. Salam sehat, salam sejahtera. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam. Perkenalkan Bapak Ibu, para hadirin yang hadir dalam acara webinar bertemakan pendidikan dengan digital. Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, tentu saja kita berkumpul bersama di hari ini dalam acara webinar ini yang diselenggarakan oleh LDP Pusiklat Indonesia Emas dari Denpasar, Bali. Untuk menghadapi era Society 5.0 ini, satuan pendidikan pun dibutuhkan adanya perubahan paradigma pendidikan, Bapak-Ibu. Otomatis, Bapak-Ibu yang ada di sini yang juga sebagian adalah dari tenaga pendidik dan kependidikan, berkenan kiranya kita untuk sharing berbagi ilmu pada pagi hari ini. Karena pendidik harus selalu tetap menginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta-peserta didiknya. Di mana saat ini pendidik berperan sebagai fasilitator, sebagai tutor, penginspirasi, dan pembelajar sejati yang memotivasi peserta didik untuk mereka belajar. Mereka belajar akan menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi bangsa Indonesia, salah satunya melalui infrastruktur dan platform teknologi digital. Kapasitas berbicara tentang teknologi digital tentu sangat menarik sekali untuk diulas pada pagi hari ini. Apalagi narasumber kita, dua orang, adalah anak-anak muda yang sangat peduli dengan pendidikan. Senang rasanya kita bisa berkenalan dengan beliau. Dan untuk narasumber pertama, beliau adalah Bapak Putu Andi Yuda Prayoga. Seorang anak muda yang sangat konsen dalam kapasitas teknologi digital. Beliau adalah founder Apta Digital Marketing. Ya. Nah, ini beliau founder dari Apta Digital Marketing, dan pada kali ini, pagi hari ini, beliau akan membawakan webinar dengan tema Optimalisasi Pembelajaran Melalui Digital di Era Society 5.0. Tentu Bapak-Ibu penasaran ya, bagaimana kita mengemas pendidikan digital di era Society 5.0, tidak hanya bicara digital 4.0, tapi kita sudah harus merujuk ke era Society 5.0. Bapak-Ibu, tanpa berlama-lama, saya undang narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, Bapak Putu Andi Yuda Prayoga, untuk memaparkan materi tentang optimalisasi pembelajaran melalui digital di era Society 5.0. Waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Putu Andi. Dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin kurang didekatkan lagi, Pak Putu Andi. Masih kurang begitu maksimal suaranya, mungkin bisa dibantu. Terima kasih. Mohon izin untuk print screen. Oke, sebentar. Baik, sudah kelihatan Ibu moderator, Ibu Eka untuk slide-nya? Sudah, Bapak. Sudah. Ini materinya sudah terlihat, suaranya Bapak saja yang mungkin lebih difokuskan kembali, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Eka telah memberikan kesempatan kami, anak-anak muda ini yang sebenarnya kami juga adalah butuh belajar juga, butuh bimbingan untuk sharing juga. Kami bukannya menggurui, tidak, tapi di sini kami hanya sharing saja. Kebetulan saya secara pribadi mendapat kesempatan 2 atau 3 tahun yang lalu mendapat bimbingan langsung oleh Profesor Renal Kasali di Rumah Perubahan. Beliau sangat menjelaskan, sangat detail sekali menjelaskan terkait dengan teknologi khususnya marketing 4.0.
apalagi sekarang sudah masuk ke era society 5.0. Mungkin nanti kita akan coba jelaskan dan semoga kita sama-sama dapat memberikan masukan dan sharing terkait dengan era society 5.0 ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nah, saya sendiri bisa dipanggil Andi, nama lengkap saya Putuan Yuda Prayoga, bisa dipanggil Andi. Kebetulan saya juga orang asli Bali. Nah, kebetulan kami mendapat kesempatan yang tadi saya bicara bahwa kami mendapat pendidikan langsung di Rumah Perubahan Pak Profesor Renal Kasali. Kebetulan kami sendiri sebagai perwakilan dari Wirausaha Muda Denpasar. Nah, saya sendiri di pendidikan mungkin lebih ke dunia training atau coaching terkait dengan bisnis, khususnya di digital marketing. Terus beberapa startup yang sudah kami sedang on progress buat, ada beberapa, dan untuk personal company yang tadi Bu Eka jelaskan bahwa kita juga adalah salah satu founder untuk APTA Digital Marketing. Nah, ini yang saya ingin lihat di fenomena awal saat ini, bahwa ternyata itu kebutuhan teknologi itu semakin ke depan itu semakin luar biasa. Apalagi banyak orang berpikiran bahwa kita ini sebenarnya masuk di teknologi 4.0, industri 4.0, apa 3.0. Indonesia ini sudah melangkah di arah mana? Banyak sekali teman-teman guru di tempat saya juga masih sangat kebingungan sebenarnya kita ini masuk di industri mana. Dan kalau kita lihat fenomena ini, bahwa ternyata dari zaman di tahun 70 sampai di tahun 2020 ini banyak terjadi perubahan yang sangat signifikan. Khususnya adalah di penggunaan gadget atau teknologi. Mungkin dulu di tahun 70 tempat makan hanya sebagai ya tempat makan kita, terus berbicara dengan orang tua, semuanya kita lakukan di meja makan. Tapi sekarang meja makan hanya sebagai tempat makan saja. Jadi semua aktivitas dipakai di handphone. Jadi teknologi itu ibaratnya adalah dalam tanda kutip menguasai manusia itu sendiri. Makanya era society 5.0 itu adalah memanusiakan teknologi. Nah, itu memang digagas oleh di Jepang waktu itu. Kita akan jelaskan. Nah, sebelum masuk ke society 5.0, sedikit kita akan mengulas kembali kita sebenarnya ada di langkah mana, terus apa sih sebenarnya society 5.0 dibandingkan dengan industri 4.0. Karena banyak sekali yang beranggapan bahwa kalau sudah 5 berarti sudah bagus. Kalau sudah angka 5 kayaknya bagus banget. Kayaknya kita sudah jauh banget nih di 5.0. Sebelum mengarah ke sana, mungkin kita akan kilas balik dulu terkait dengan bagaimana sih munculnya industri 4.0. Yang pertama adalah zaman dulu mungkin ada namanya step pertama adalah industrial revolution. Di mana pada saat itu masih ditemukan, pertama kali ditemukannya namanya uap, mesin uap. Nah, di industri inilah adalah cikal bakal terbentuknya pabrik dan beberapa industri yang ada di dunia. Dan 100 tahun kemudian, bayangkan, dari poin 1 ke poin 2 itu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk revolusinya. Setelah itu masuk ke industri 2.0. 2.0 itu industri apa? Di mana pada saat itu sudah ditemukan namanya listrik. Jadi uap sudah jarang digunakan lagi, masuk ke dunia listrik. Nah, di sana perkembangan industri sudah mulai lebih meningkat lagi, perkembangan ekosistem juga mulai meningkat lagi. Di industri revolution 3.0, ini mulai masuk ke industri di zaman kita tahun 80-an atau tahun 90-an. Di mana ternyata komputer itu sudah masuk. Mungkin di zaman industri revolution 3.0, komputer masih sangat langka digunakan, hanya digunakan bagi kaum-kaum elit atau perusahaan-perusahaan besar atau pegawai-pegawai pemerintah yang khusus. Jadi komputer itu sangat jarang. Tapi di revolution 3.0 akhirnya kebangunnya yang namanya PC. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengar kata PC. PC itu sebenarnya adalah personal computer ya. Jadi komputer yang dipakai ke semua orang. Jadi semua orang bisa menggunakan akses komputer. Itu di 3.0. Nah, di 3.0 ini masuklah yang namanya internet. Nah, dengan internet inilah banyak sudah beredar informasi,
terus komputer digunakan di mana-mana, tidak hanya dari kalangan industri, tidak hanya dari kalangan pendidikan, tapi di semua kalangan sudah menggunakan komputer sebagai bahan atau kebutuhan pokok dalam membuat sesuatu. Akhirnya masuk ke zaman kita di 4.0. Nah, 4.0 ini apa? Ya, 4.0 adalah di era seperti saat ini. Malah ke depan nanti, sampai 10 tahun atau 15 tahun lagi, 4.0 akan terus meningkat. Karena disinilah terjadi namanya digital, cyber, terus namanya AI, terus ada namanya augmented reality. Jadi sesuatu-sesuatu yang memang sudah digitalisasi. Jadi kebanyakan orang sudah sangat dimanjakan di industri marketing 4.0. Terus apa hubungannya dengan society? Kalau kita ngomong society, itu kita ngomong adalah kehidupan kita. Di Jepang, ini society 5.0 itu pertama kali dicetuskan di Jepang, di mana mereka tidak mau bahwa teknologi ini menggerakkan manusia. Gitu. Tapi manusialah yang bisa seimbang atau bergerak dengan teknologi. Jadi dibangunlah ide namanya society 5.0. Berarti kalau kita ngomong society, bakalah jadinya adalah kehidupan atau sesuatu yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah, apa sih hubungannya? Kita bahas satu persatu. Society 1.0 itu di zaman dulu, mungkin zamannya adalah berburu atau hunting society. Ini belum ada teknologi, belum ada apa-apa, kehidupan manusia masih berpindah-pindah. Di society 2.0 sudah mulai nih orang-orang masuk ke agraria, sudah mulai membuat sawah, sudah mulai bertani, sudah mulai menetap di suatu daerah. Nah, itu sudah dimunculkan namanya masuk ke industri 1.0, di mana semua kegiatannya itu sudah dipengaruhi dengan teknologi uap yang tadi saya bicarakan. Masuk ke society 3.0. Nah, ini sudah mulai nih orang-orang masuk ke dunia industri. Kenapa? Di sini listrik sudah ditemukan. Jadi pabrik-pabrik sudah menggunakan listrik. Dulu orang-orang yang menggunakan kuda biasanya melakukan aktivitas, akhirnya berubah ke kereta api. Dari kereta api akhirnya berubah menjadi transportasi, mobil, motor, dan lain sebagainya yang menggunakan bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya. Nah, di society 4.0, nah ini disebut dengan information society. Di mana komunitas atau masyarakat di 4.0 itu adalah masyarakat yang sangat melek tentang informasi. Jadi tidak bisa kita menutupi informasi. Karena apa? Internet of Things. Jadi segala sesuatunya pasti ada di internet. Jadi orang berpikiran bahwa saya mencari sesuatu di internet pasti ada jawabannya. Terus masuk ke era yang sekarang akan dicetuskan dari Jepang, dan masih sebenarnya ada pro kontra, tapi kita melihat bahwa sisi baik dari society 5.0 ini, yaitu super smart society. Kenapa disebut dengan super smart society? Karena banyak sekali tantangan di 5.0, apalagi terjadi pandemi saat seperti ini, seperti COVID seperti ini, bahwa ternyata society 5.0 itu sangat sangat berpengaruh, dan sangat apalagi di dunia pendidikan, seorang guru mempunyai peranan yang sangat penting untuk bisa menerapkan society 5.0 ini. Teknologi tidak hanya sebagai tools nantinya, tapi teknologi juga bisa seimbang dengan kemampuan atau kreativitas guru kepada para siswanya. So next. Di sini society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial. Ya, karena berbagai inovasi terakhir di sini, yang pertama adalah internet on things ya, atau segala sesuatu tentang internet, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kalau AI ini sudah banyak ditemukan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sering melihat website yang ada automatic chat ya. Jadi itu sebenarnya AI gitu ya. Jadi apapun pertanyaan ibu tiba-tiba kejawab begitu saja, karena itu semua sudah dipelajari dari beberapa macam pertanyaan yang masuk. Itu salah satu contoh AI yang secara sederhana. Terus big data, data dalam jumlah besar. Big data ini apa? Ini sebenarnya pada saat kuliah, kebetulan saya kuliah di Surabaya, Institut Teknologi 10 November, kami mempelajari namanya big data. Kami dikatakan saat itu bahwa
di zaman di era tahun 2025 sampai 2030, big data akan mempunyai peranan sangat penting. Siapa yang menguasai big data ini, dia akan menguasai semuanya. Saya kasih contoh adalah yang paling sederhana adalah Facebook, Google, bahkan sekarang TikTok, bahkan sekarang lagi adalah Gojek, gitu ya. Kenapa? Pengumpulan data. Pada saat kita sudah mengumpulkan data atau mempunyai database dalam jumlah besar, kita dapat melakukan sesuatu banyak hal. Contoh paling sederhana adalah Facebook. Facebook mengembangkan namanya iklan di Facebook atau namanya Facebook Ads. Google juga ada namanya Google Ads. Nah, dari mana mereka dapat ads atau mendapatkan informasi terkait dengan customer mereka? Dari big data. Kita mendaftar di Google, mendaftar melalui Gmail, atau mendaftar di Facebook, data kita sudah terrecord. Ya. Yang terakhir adalah robotik teknologi. Di zaman society 5.0, di Jepang sendiri, robotik teknologi adalah sesuatu yang memang sangat biasa. Ya. Banyak restoran, kafe, dan teknologi lainnya yang dikembangkan atau menggunakan robot sebagai karyawannya malah. Jadi kesimpulannya adalah society 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jadi harus ada keseimbangan antara sisi kemanusiaannya dan sisi dari berbasis teknologinya. Jangan sampai ada yang di atas atau ada yang di bawah. Itu maksud dari society 5.0. Nah, di sini kita akan lihat tantangannya apa? Bahwa teknologi sekarang itu akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Mungkin dulu di zaman saya, di era tahun 80-an, saya lahir di tahun 80-an, di tahun 90-an, mungkin adalah era-era yang di mana kami sebagai murid atau peserta didik adalah orang-orang yang suka belajar di kelas, Bu. Suka mencatat apa yang dikatakan oleh guru kami. Mencatat sesuatu yang ditulis di papan, pasti akan kami catat. Tapi di era sekarang, itu sesuatu yang sudah sangat berubah. Murid-murid sekarang duduk 5 menit atau 10 menit di kelas, itu sudah bosan mereka. Lebih baik saya cari di Google aja udah. Hal-hal itu yang terjadi, perubahan era itu yang terjadi. Apakah kita salahkan? Tidak. Ini adalah tantangan bagi para guru untuk bisa melakukan inovasi dan kreativitas yang tinggi lagi untuk bagaimana agar para siswanya bisa lebih paham tentang pelajaran yang mereka maksudkan. Makanya di sini dibilang adalah melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Sekarang banyak orang pengen jadi YouTuber, Bu. Banyak orang ingin menjadi seorang influencer. Tidak lagi anak kecil ditanya cita-citanya apa. Dulu, zaman dulu mungkin jawabannya dokter, Bu. Tapi sekarang sudah menjadi YouTuber atau bahkan sebagai digital marketer. Nah, hal-hal seperti itu yang sudah sangat berubah. Berikutnya adalah meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Di slide saya terakhir, saya ada beberapa penjelasan bahwa ternyata gelar sarjana di era sekarang bukan menjadi prioritas gelar sarjana itu sendiri. Tapi keahlian atau keterampilan itu akan menjadi hal yang sangat prioritas. Makanya Dinas Pendidikan juga mengatakan bahwa apa sih kemauan anak, tolong itu yang benar-benar dikedepankan. Sekarang bukan lagi zaman kita mengerjakan sesuatu berdasarkan kemauan dari para pengajar. Tapi pengajar harus bisa melihat apa sih sebenarnya kualitas dari murid saya, ada di mana. Kalau gambar di bawah ini adalah beberapa perkembangan yang sudah terjadi di era sekarang. Yang pertama adalah taksi, yang dulu itu hanya ada taksi, terus sekarang sudah mulai masuk online taksi. Nanti ke depannya ada driverless car atau tanpa ada supirnya, otomatis semuanya. Dan itu sudah terjadi, inovasi itu sudah dilakukan. Berikutnya adalah big data yang tadi saya ceritakan. Data entry, mulai dari data entry, kita memasukkan data kita terrecord di data analitik, baru mempunyai namanya big data. Terus bagaimana menjawab tantangan revolusi industri ini? Ini dari Pak Risdianto tahun 2019, saya kutip bahwa ternyata ada namanya 4C. Seorang pendidik atau pengajar itu harus mempunyai namanya 4C. Yang pertama adalah creativity. Seorang guru harus punya creativity yang luar biasa. Critical thinking, terus communication, dan collaboration. Ya, creativity maksudnya apa? Tidak hanya melihat sesuatu yang ada di belakang. Jadi kita harus melihat apa sih kebutuhan dari
pendidik atau anak didik saya, apa yang harus saya kerjakan? Terus apakah sekarang di zaman kita online ini, tugas apa yang harus saya berikan? Nah, harus punya kreativitas-kreativitas yang memang dimiliki oleh seorang guru. Critical thinking. Ya, dalam arti adalah ya harus berpikir kritis dari teman-teman guru juga harus memahami psikologis dari anak didik di zaman era 4.0 ini. Communication dan collaboration. Collaboration adalah memadupadankan kalau teman-teman guru bisa berkolaborasi dengan selain bidangnya, itu sangat membantu. Ya, lembaga pendidikan, terus adanya praktek langsung di lapangan, jadi siswa atau mahasiswa itu tidak condong terus hanya berada di dalam kelas atau hanya teori, langsung ke praktek. Communication lebih ke arah soft skill, bagaimana guru mengajarkan peserta didiknya untuk mengasah soft skill mereka lebih detail lagi. Nah, ini yang dijelaskan sedikit tadi oleh Ibu Eka, bahwa ada literasi-literasi baru atau paradigma baru yang harus dikuasai di era society 5.0. Yang pertama adalah literasi data. Literasi data itu apa? Kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi big data di dunia digital. Ini penting sekali, Ibu dan Bapak, di zaman sekarang. Karena kita punya sosial media, kita punya teknologi, kita punya smartphone, tapi kalau kita tidak manfaatkan dengan bagus, itu akan menjadi hal yang sangat mubazir. Karena di sanalah kita bisa membaca dan menganalisis sesuatu, bahkan menjual sesuatu pun di sana. Saya di zaman kuliah di ITS dulu, teman-teman saya banyak sekali ngelesin anak-anak SD, Bu. Anak-anak SD, mungkin nanti Mbak Vina akan sangat menjelaskan terkait dengan interaktif menggunakan aplikasi dua dimensi atau tiga dimensi yang sangat menarik. Itu yang pertama, literasi data. Berikutnya adalah literasi teknologi, memahami tentang teknologi. Tentang decoding, tentang artificial intelligence atau AI yang saya bilang tadi, bahkan sekarang ada namanya bioteknologi. Sesuatu yang teknologi yang bersifat organik atau biotek. Nah, itu juga menjadi literasi-literasi baru yang harus Ibu atau Bapak ketahui. Terakhir adalah literasi manusia. Ini adalah yang memang umum yang kita bicarakan, humanities, komunikasi, dan desain. Tapi ini juga sangat berpengaruh. Kenapa? Karena tanpa adanya interaksi, ya tanpa adanya sosialisasi, mau dibawa kemana pendidikan ini gitu. Jadi jujur dari saya pribadi bahwa pendidikan tatap muka itu lebih bagus daripada kita melakukan online. Tapi memang karena COVID seperti ini diharuskan untuk online. Tapi dengan kita peran guru itu tidak akan pernah tergantikan dengan teknologi. Saya yakin peran guru tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi ini karena ada feel di sana, ada rasa keingintahuan yang akan harus ditumbuhkan kepada peserta anak didiknya. Nah, di 5.0, di sini kami dari segi entrepreneur, saya secara pribadi, dan saya juga bertemu dengan Prof. Renal Ghazali, beliau menjelaskan bahwa kita harus membangun namanya karakter entrepreneur atau kita membangun karakter untuk siswa didik kita. Kenapa? Karena ini sering sekali dilupakan, Bu, Ibu, Bapak, dan semuanya, bahwa di zaman era society 5.0 ini, peranan manusia terhadap teknologi itu harus lebih mendominasi peranan manusianya, Bu. Jangan sampai, karena gini, contohnya gini, kita melapar, kita butuh makan, terus kita nyari GrabFood, Bu. Jadi, kita makan berdasarkan apa yang kita inginkan dan baru kita melakukan order di GrabFood. Bukan GrabFood-nya menyarankan kita membeli sesuatu, baru kita beli. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, biarkan kita yang lebih mendominasi dari segi teknologi itu. Apa sih karakter-karakter untuk siswa pendidik itu? Yang pertama adalah membangun passion mereka. Era society dan 4.0, teknologi 4.0 ini adalah bagaimana peran guru untuk bisa mengembangkan passion dari siswa didiknya. Apa sih kemauan atau kesukaan dari peserta didik saya atau siswa atau mahasiswa saya? Sebenarnya dia arahnya kemana? Kembangkan passion siswa didiknya.
Karena setiap orang mempunyai passion yang berbeda-beda. Pasti mempunyai passion yang berbeda. Kita sebagai orang tua juga melihat passion anak kita ini kemana sih? Suka main musik atau suka masak atau seperti apa? Mengembangkan passion anak sejak dini. Itu sangat penting. Berikutnya adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah mengembangkan curiosity atau rasa ingin tahu peserta didik kita. Biarkan mereka terus bertanya. Nah, hal-hal seperti ini akan menumbuhkan passion itu sendiri. Rasa ingin tahu yang kuat akan menumbuhkan passion itu sendiri. Etos kerja, otomatis kalau kita ngomong yang namanya pendidikan, disiplin itu akan menjadi hal yang sangat utama. Apalagi Ibu Eka sebagai di SMK penerbangan, etos kerja akan menjadi poin penting karena kedisiplinan tadi. Energi yang tadi, sebenarnya saya lihat dari video yang di SMK penerbangan, karakter ini sebenarnya sudah dibangun sejak awal gitu ya. Jadi energinya pun terus dipacu ya dengan pelatihan-pelatihan yang langsung dilakukan oleh angkatan udara. Jadi itu hal yang sangat luar biasa. Fleksibilitas. Nah, ini yang membedakan kita sebagai generasi Y mungkin dengan generasi Z dan milenial zaman sekarang bahwa dari segi fleksibilitas. Kita mungkin masih menggunakan cara-cara konvensional biasa, tapi di era sekarang orang-orang sudah mulai fleksibilitasnya tinggi. Teknologi dimanfaatkan, sosial media dimanfaatkan, terus berbagai macam sumber digital sudah sangat dimanfaatkan. Berikutnya keseimbangan, ini sudah pasti. Ketangguhan mental, nah ini yang mungkin sedikit jarang ditanamkan guru-guru ke para muridnya ketangguhan mental. Kenapa? Ya kita harus mengajarkan para murid atau mahasiswa atau para didik kita untuk bisa tahan mental. Tahan ditolak orang, tahan dihina orang, bagaimana caranya kita bisa menguatkan mental mereka jika mereka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu hal-hal penolakan seperti itu yang harus benar-benar kita pelajari. Kalau di mahasiswa mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di ketangguhan mental mungkin kita diajari pada saat ospek ya. Walaupun yang saya lihat di sekarang ospek itu sudah mulai sangat dikurangi, sebenarnya poin nomor 7 ini sudah sebenarnya berkurang juga. Berikutnya adalah rasa percaya diri. Rasa tidak puas diri ini adalah sesuatu yang perlu juga ditanamkan. Kenapa? Pada saat kita punya percaya diri dan kita punya sesuatu yang saya tidak cukup sampai titik A, saya harus ke titik B, titik C, titik D. Itulah pentingnya peranan seorang guru untuk bisa membuat muridnya terus melakukan kreativiti, terus berinovasi, karena apa? Memukakan rasa tidak puas diri. Membangun kepercayaan dan integritas. Ini adalah hal yang sangat pokok, makanya saya taruh di terakhir. Kenapa? Membangun integritas ke para guru, ke para mahasiswa, murid itu sangat penting. Kejujuran masuk di sini. Ya, karena banyak yang bilang, banyak literatur yang saya baca di era society 5.0 adalah kita jangan sampai melupakan yang namanya Pancasila. Nah, hal-hal seperti itu, merdeka belajar. Nah, di era society 5.0 di Indonesia banyak menekankan untuk merdeka belajar. Nah, itu sangat bagus ya. Jadi merdeka belajar kalau secara saya pribadi adalah apa yang diinginkan oleh anak-anak itu untuk belajar apa. Biarkan mereka menentukan apa yang mereka inginkan. Tapi harus mempunyai kepercayaan dan integritasnya harus kuat. Ya. Nah, dengan karakter tadi, itu akan membangun yang namanya four set skill, ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang pertama adalah creativity, communication, salesmanship, dan decision making. Creativity yang tadi, kita mengembangkan kreativitas anak untuk selalu berpikir kreatif. Dia tidak hanya nanti ke depannya menjadi cita-citanya menjadi seorang PNS atau apapun, tapi dia nanti mungkin dia bisa menjadi seorang entrepreneur atau kreativitinya luas. Ya, bisa menjadi YouTuber dan lain sebagainya. Terus mengembangkan apa? Jiwa communication, kemampuan mereka untuk mengasah komunikasi mereka, communication skill, soft selling. Nah, bagaimana mereka berargumentasi, melakukan lobby-lobby. Ya, hal-hal seperti itu akan terbangun secara mandiri dari mereka. Berikutnya adalah salesmanship. Jiwa jualan mereka akan kebangun, Bu.
Salesmanship ini tidak hanya orang yang punya produk nanti ke depannya. Seorang dokter pun dia harus punya jiwa salesmanship untuk menjual jasa mereka. Ya. Siapapun harus punya jiwa salesmanship. Caranya gimana? Tumbuhkan karakter tadi, Bu. Berikutnya adalah decision making. Bagaimana mengambil sebuah keputusan. Kalau kita bilang decision making, mengambil sebuah keputusan, kita harus pahami yang namanya resiko. Jadi guru-guru juga harus memberitahu atau mengajarkan mereka terkait dengan apa sih resiko yang terjadi jika kita memilih sesuatu A, B, atau C. Jadi setidaknya mereka sedikit paham tentang resiko itu. Pada saat mereka mengambil sebuah keputusan dan mereka sudah tahu resikonya, walaupun mereka gagal sekalipun, mereka akan terus mencoba lagi karena menurut mereka ini baru yang pertama. Hal-hal seperti itu. Jadi mereka sudah sebenarnya sudah paham terkait dengan resiko dari keputusan yang mereka buat. Terus, faktor referensi pendidikan itu apa aja? Nah, di zaman sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak, di era society 5.0, kita tidak hanya melihat apakah mereka mempunyai gelar S1, S2, atau bahkan S3. Gitu. Di era sekarang sudah sangat berubah zamannya. Kualitas lulusan itu menjadi faktor utama, bukan di mana mereka kuliah. Mungkin di era saya di tahun 70-an, atau di tahun 80-an, perusahaan-perusahaan besar mencari Pak lulusan atau alumnus ITB, ITS, bahkan UGM, UI, dan lain sebagainya. Karena mereka lihat, kalau dengan nama besar kampus, pasti kualitas lulusannya bagus. Tapi di zaman sekarang, kualitas lulusan itu jauh lebih penting daripada mereka lulusan mana. Ya. Berikutnya adalah adaptabilitas program studi terhadap kebutuhan pasar. Jadi, teman-teman guru dan lain sebagainya mungkin bisa selalu update tentang program-program apa sih yang sebenarnya dibutuhkan di pasar. Di SMK penerbangan juga ada kelas YouTuber ya. Jadi itu hal yang sangat menarik ya. Jadi program-program baru yang memang pasar lagi butuh nih. Pasar masih ingin tahu nih gimana sih caranya menjadi seorang YouTuber, bagaimana sih caranya membuat sebuah konten yang menarik. Nah, itu inovasi yang sangat luar biasa. Berikutnya adalah kerjasama pengembangan kurikulum dengan industri. Ini yang mungkin jarang dilakukan, bahwa kurikulum pendidikan kita masih melihat kurikulum yang lama. Tidak melihat industri yang berkembang di era 4.0 ini. Sebenarnya kebutuhan dari industri itu apa sih? Mereka butuh karyawan atau kualitas lulusan yang seperti apa? Nah, hal-hal itulah yang harusnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman di industri. Ya. Keterampilan generik untuk lapangan kerja yang di Indonesia. Ini adalah kemampuan yang selain dari teori yang mereka, diajarkan mereka di sekolah. Tracer study. Ini otomatis bahwa penyesuaian kurikulum di zaman sekarang itu harus selalu update. Tidak hanya menggunakan kurikulum lama, tapi berbagai macam sekolah, kampus, atau lembaga pendidikan harusnya bisa menyesuaikan kurikulumnya berdasarkan tingkatan atau passion dari setiap mahasiswa atau siswa yang diajarkan. Ini yang terakhir adalah, ini saya dapat literatur juga, bahwa sekelas perusahaan besar seperti Google, Apple, bahkan IBM sekalipun, dia tidak pernah lagi melihat itu mempunyai gelar sarjana atau tidak. Bahkan orang SMA, SMK pun dilirik oleh Google, asalkan mereka punya sertifikasi yang layak. Jadi, di zaman sekarang, sertifikasi keahlian itu mempunyai peranan yang sangat penting. Contohnya adalah, saya mempunyai teman yang dari Jakarta juga. Beliau hanya lulusan S1, tapi beliau mempunyai sertifikat IT yang panjang banget. Jadi, sertifikat IT-nya itu ada 5 atau 6. Itulah yang membuat daya jualnya sangat tinggi. Bukan karena dia gelar hanya baru gelar sarjana, tidak. Teman-temannya S2, S3 tidak sebesar dia gajinya, tapi dia mempunyai kualitas sertifikasi keahlian IT yang sangat panjang. Jadi itu yang akan mempunyai nilai plus di zaman di era sekarang. Sertifikat kompetensi itu sangat penting banget di era industri 4.0 dan society 5.0. Baik, Ibu Eka, sementara itu dulu, Bu. Nanti mungkin di sesi tanya-jawab bisa kita saling sharing. Terima kasih, Ibu Eka.
Terima kasih. Terima kasih Pak Putu Andi, luar biasa sekali. Ini kita jadi ini ya, terbuka sekali pemahaman kita, wawasan kita tentang perbedaan dari era revolusi 4.0 dan juga arah perkembangan ke depan society 5.0. Jika saya bisa simpulkan, kita tentu juga harus, bagi tenaga pendidik, Bapak Ibu, tentu semua sudah memiliki pengalaman masing-masing dengan metode pembelajaran yang sudah sesuai dengan kompetensi. Tapi merujuk pada era society 5.0 ke depan dan tantangan dari revolusi industri 4.0, kita juga dalam dunia pendidikan harus sangat memegang juga pola pendidikan 4C-nya ini. Creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Menarik sekali ini Pak Andi. Sepertinya sebentar dalam sesi tanya-jawab kita akan pasti banyak yang bertanya untuk hal ini. Beberapa literasi yang sudah disadur, sudah disampaikan oleh Pak Putu Andi sendiri, di mana sebagai tenaga pendidik, di sini juga paling penting bagi kita adalah bagaimana membangun karakter. Salah satunya adalah ketangguhan mental. Bapak Ibu, kalau kita bicara generasi anak-anak sekarang, generasi yang kalau orang bilang ini disebut generasi rebahan, bagaimana kita bisa membangun ketangguhan mental bagi para generasi kita saat ini? Tentu itu menjadi sebuah tantangan yang sangat luar biasa sekali bagi para tenaga pendidik, terutama Bapak Ibu guru yang ada di dalam acara hari ini. Tentu tidak lupa integritas harus kita pegang, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Putu Andi, Pancasila menjadi dasar-dasar dari segala ini. Tidak hanya bicara kehidupan, tapi pembelajaran juga, karena pahlawan tanpa tanda jasa ya Bapak Ibu, tenaga pendidik memang harus menanamkan pola-pola yang unggul, pola karakter, pola Pancasila, dengan konsep-konsep sesuai dengan perkembangan zaman. Menarik sekali ini, Pak Putu Andi. Saya rasa saya sebenarnya tidak sabaran nih untuk membuka sesi tanya-jawab, tapi kita coba cek dulu ini Ibu Vina, apakah sudah masuk, untuk sudah hadir? Oke, mungkin masih Ibu Vina. Ya. Ibu sudah hadir. Selamat pagi. Sudah, Bu. Salam, Ibu. Ya. Sebentar saya akan panggil Ibu ya untuk acara sesi selanjutnya. Tapi menarik sekali ini karena sebentar narasumber kita ini ya, saya penasaran dengan Ibu kita yang cantik, masih muda, energik. Tapi luar biasa karena konsen dengan startup terkait di dunia pendidikan. Ya, saya pernah mengikuti acara sesi yang Ibu bawakan dan ya, saya jadi ketemu ya. Iya, Bu Vina, kita sempat ketemu kemarin di acara digital marketing ya, Ibu ya, tapi iya, sekarang kita memang konsentrasi ke pembelajaran, Ibu. Di mana saya perkenalkan, mungkin host bisa ditunjukkan, ditampilkan bagaimana profil narasumber kita satu ini ya. Ibu Vina adalah, beliau adalah founder dari Morpho School. Sebentar Ibu Vina akan membabarkan materi tentang bagaimana menjadi guru kekinian dengan metode pembelajaran 2D dan 3D interaktif. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Jangan kemana-mana ya, jangan biarkan ada iklan lewat, karena sebentar Ibu Vina akan memaparkan bagaimana kita bisa memberikan metode pembelajaran yang menyenangkan kepada anak didik kita. Sudah tidak sabaran nih Ibu Vina? Ibu Vina, untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Ibu untuk memaparkan materi. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu dan Pak Andi yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Ya, bukan guru yang sangat berpengalaman, hanya beberapa tahun saja experience-nya, tapi semoga dari yang setelah kita jalankan, dari yang coba ke murid-murid, semoga saya bisa share dan berguna. Saya share screen saja ya, biar supaya lebih.
teman-teman bisa lihat screen-nya. Izin Ibu Vina, screen-nya sudah muncul, sudah tampil. Ya. Suara Ibu saja yang sedikit terputus-putus, Ibu. Oh, ya baik. ya saya rada sedikit dekat ke mikrofon. Kalau okay. Ya, mungkin nggak bisa lihat muka saya, nggak apa-apa. Ya. Oke, Ibu, terima kasih. Ya, jadi ya kami mencoba di startup kami ini untuk menjadi guru yang kekinian dengan metode pembelajaran 2D dan 3D interaktif. Nah, coba saya mau bertanya. Di sini bisa chat ya, Bu ya? Bisa, Ibu. Dipersilakan. Ya. Untuk ini, ada yang berapa orang yang tahu mungkin? apa ini? Bentar, chat. Bisa ya. Dijawab ya di kolom chat itu langsung. Iya. Penggemarnya banyak ternyata ini. Iya. Nah, satunya lagi yang ini. Mungkin teman-teman kita yang tahu boleh jawab di kolom chat. Pak Putu Andi langsung menjawab ini game saya ini. Nah, ya kita bisa melihat Kal. Jadi bagaimana menjadi guru yang kekinian? Pastinya kita harus relate lebih kepada peserta didik kita. Peserta didik kita zaman sekarang ini menganggap kalau gurunya teman, mereka mau share, mereka mau mendengarkan. Tetapi kalau kita dianggap sebagai atasan, mungkin mereka lebih kayak segan gitu. Dan mereka dengan keseganan itu, jadi mendengarkannya lebih kurang. Jadi kalau kita sebagai teman dekat, pastinya kan lebih didengar oleh teman kita gitu. Tetapi kalau kita hanya, ya, kamu harus belajar duduk di depan komputer. Instead of saya, ayo kita bermain, lalu coba kemarin Sabtu Minggu kalian kemana? Ya dibuka seperti itu dulu, mungkin kalau mereka udah interested, baru masuk ke materinya. Kira-kira seperti itu. Jadi kami coba ini di kelas online, kelas kami hanya 12 orang murid per kelas. Dan kami juga pernah coba, begitu kami mute dan kami menjadi atasan, jadi anak-anak tidak boleh berbicara, harus diam, duduk manis, dan seperti ya kita nggak boleh makan, dan sebagainya. Lalu mereka mulai, orang tuanya protes, anaknya nggak mau kelas lagi, anaknya nggak bisa ngobrol sama teman-temannya. Sedangkan kelas online itu satu-satunya di mana anak ngobrol. Nah, jadi dari situ kita melihat kalau anak-anak itu perlu two-way communication. Kebetulan saya mengajar anak SD, tapi mungkin anak SMP dan SMA saya tidak expert di situ, tapi semua manusia pada dasarnya perlu two-way communication. Mereka perlu didengar, maka setelah mereka didengar, mereka mau mendengarkan kita. Jadi, menjadi pendidik, alangkah baiknya kalau kita bisa menjadi teman mereka yang didengar. Seperti itu kira-kira next-nya. Nah, apa bedanya online class dan face-to-face class? Pastinya kita tidak bisa membuat face-to-face class 3 jam, online-nya juga 3 jam. Karena untuk fokus online itu hanya sangat sebentar. Pertama, kalau face-to-face class, kita bisa membuat interaksi di kelas. Mereka bisa main, mereka ada waktu untuk bertemu dengan gurunya, kerja kelompok, dan lain-lain.
Sedangkan di online class, mereka melihat komputer, dan itu untuk anak di bawah usia 16 tahun agak susah untuk fokus. Dan waktu fokusnya itu maksimal hanya kurang lebih 1 jam pelajaran, 35 menit ya kalau di kurikulum kita. Nah, kalau jadi yang apa di online ini tidak bisa disamakan dengan kelas tatap muka. Nah, tapi kan kita punya bahan pelajaran yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, dan itu harus kita selesaikan. Gimana caranya supaya materinya tetap selesai, tetapi kita bisa mereduce waktunya. Trik yang pertama, kita membatasi jangan terlalu banyak menulis. Misalnya, ya mungkin mendikte, apa ya, ayo nyatet. Ya mungkin nyatet udah tidak ada, tapi misalnya belajar matematika. Peserta didik harus mengulang, menulis ulang soalnya, lalu menjawab. Mungkin itu kita bisa minimalisir dengan kita memberi kuis interaktif supaya kita juga tahu pengetahuan anaknya di saat kelas online berlangsung. Kalau misalnya tulis di kertas kan kita verifikasinya susah, apalagi kalau satu kelas ada 30 anak. Nah, kalau lewat chat pasti contek-contekan. Nah, ada kuis platform interaktif seperti Quizzes dan Kahoot. Mungkin saya mau tanya di sini seberapa yang mengetahui Quizzes dan sering pakai, ada berapa banyak? Bisa di chat saja. Mungkin bisa raise hand ya, yang kalau ada tenaga. Oh iya, mungkin lebih ini. Cepat di raise. Benar saya, tapi harus buka dulu galeri videonya. Boleh, saya nanti bantu Ibu. Mungkin bisa di kolom chat juga bagi Bapak Ibu yang sering menggunakan quiz atau dalam metode pembelajarannya. Atau belum pernah? Sepertinya belum pernah ya. Kalau belum pernah? Jawabannya sudah terjawab itu Ibu, belum pernah. Iya, kalau belum pernah kita bisa mencoba bareng-bareng ya. Saya akan buatkan portalnya dahulu. Bentar. Saya stop share dulu ya, Bu. Mau ganti ke kuisnya. Silakan, Bu Fina, silakan. Teman, saya chat linknya, teman-teman bisa. Bentar. Link yang Kahoot .it ini ya Ibu ya? Okay. Iya, betul. Ibu mau share atau admin atau host di sini yang share? Jadi nanti saya share. Linknya itu semua teman-teman bisa masuk. Oke, baik. Ya. Supaya nanti kita main kuisnya bareng-bareng. Okay, supaya baik. Merasakan langsung ya. Kita coba langsung ya metodenya ini. Baik, Bapak-Ibu peserta silahkan untuk masuk ke link yang sudah di-share di kolom chat yaitu kahoot.it. Bentar, pinnya loading. Oke. Nah, pinnya saya share. Sudah masuk?
Di sini belum ada yang masuk. Jadi bisa menuju link yang tadi, masih lalu dimasukkan PIN-nya. Oke, baik. Bisa lewat handphone. Baik, Ibu. Nah, udah ada dua orang yang join. 8, 8, 8, 8, 7, 7. Nah, saya share screen. Jadi kalau dari gurunya, jika dari gurunya, nah saya melihatnya seperti ini. Apakah murid-murid saya sudah masuk semua? Tapi ini teman-teman ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau join? Saya tunggu 1 menit lagi ya. Boleh. Ini semakin bertambah nih pesertanya, Ibu. Iya. Ayo, Bapak Ibu peserta yang tenaga pendidik, ayo bergabung di sini, kita coba ya metode ini supaya lebih menyenangkan. Jadi ini dipakainya, digunakannya itu sangat mudah. Ibu, Bapak, Ibu, guru bisa membuat soal sendiri. Saya pakai yang dibuat oleh Kahoot, tetapi sebenarnya bisa buat soal sendiri, lalu dimodifikasi sendiri temanya seperti apa. Sambil saya terangkan, jadi kita akan nanti bocor jawabannya. Jadi kita bisa lihat di sini Kahoot. Nah, nanti teman-teman bisa sign up atau kalau yang sudah pernah, lalu ini kuis-kuis yang disediakan oleh Kahoot. Tetapi teman-teman bisa membuat sendiri. Di kahoot.com. Jadi yang IT itu untuk mainnya, yang .com itu untuk membuatnya. Jadi login, ada pilihan untuk buat kuis dan tinggal memasukkan kayak pertanyaan dan jawaban yang benarnya apa. Oke ya, nah sudah kita mulai. Nah, pertanyaannya akan ada di screen saya, jadi kita cepat-cepatan jawab. Mungkin ini pakai bahasa Inggris, tapi ya kita coba jawab aja, salah juga nggak apa-apa. Saya pun nggak tahu jawabannya. Oke, mulai. Oh, tadi ada pertanyaan. Sorry. Kita skip aja. Nah, misal itu. Nah, 1 per 6 dikali 1 per 2. Yang mana jawabannya? Nah, ada timernya 60 detik. Yang sudah bisa jawab, di tap saja di layarnya. Langsung. Oh, berarti tinggal di tap di layar aja ya. Ya. Jadi dipilih segitiga atau kupat, bulat atau kotak hijau. Iya. Oh, tinggal di tap saja. Iya, di tap saja. Ini ada Tinggal dipencet aja ya Bapak Ibu, jawabannya yang benar tinggal dipencet sesuai dengan gambar yang ada di layar handphone Anda. Oke, waktunya 10 detik lagi. Nah, seperti ini kan, jadi untuk anak-anaknya, mereka, kita bisa tes apa yang kita terangkan itu mereka benar ngerti tidak. Oh, ini jawabannya. Jadi kita pun langsung tahu kalau misalnya yang benarnya lebih banyak, berarti kan peserta didik kita sudah mengerti. Kalau misalnya jawabannya salah, kita terangkan kembali ke slide kita. Jadi, supaya mereka lebih ngerti, lalu kita bisa ulang lagi kuisnya. Seperti itu. Kita coba satu lagi ya.
skornya. Yang paling cepat Pak Ardi. Mantap ini Pak Guru Ardi, ini langsung skornya nomor satu. Ya. Ya, jawab paling cepat dan paling benar. Oke. Okay. Ini ya, yang mana? Represent yang mana? Mungkin di sini ada guru matematika mungkin yang menang ya. Ini kayaknya juaranya. Ini soal SMA ini. Ya pun nggak tahu jawabannya. Karena saya bukan guru matematika. Nah, guru matematika ini. Wah, yang jawabannya benar banyak juga nih. Jadi seperti ini. Oke, nanti kalau misalnya perlu bahas dengan anak-anaknya, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar. Nah, nanti di sini bisa dijelaskan. Kita bisa menggunakan annotate kalau di Zoom. Misal, nah saya bukan guru matematika ya. Jadi bisa seperti ini. Jelaskan kembali ke anak-anak supaya mereka lebih mengerti. Jadi kan kita dapat interaksinya, anak pun. Clear. Oke, itu Kahoot. Tadi kita sampai sini ya. Jadi kita membatasi menulis. Kita sudah buatkan soal-soalnya. Murid peserta didik kita pun tinggal tap-tap saja. Nah, supaya lebih singkat waktunya, kita mengerti apa yang mereka tidak mengerti. Kita bisa menerangkan kembali jadi efektif. Trik kedua, memaksimalkan fitur video call. Misal untuk memverifikasi apakah peserta didik kita mengerti, misalnya jika mereka kemarin sudah Kahoot. Hari ini coba kita polling. Nah, tapi di sini sepertinya saya tidak bisa karena bukan host. Ya kalau misalnya host itu bisa polling dan bisa juga kasih smiley. Ya, coba saya bisa smiley nggak? Sepertinya nggak di enable tapi nggak apa-apa. Nanti dicoba saja, jadi kita bisa kasih kayak smile, bisa high five, kayak toss gitu. Terus, udah gitu bisa polling. Terus, kalau misalnya kita harus ada 40 murid di satu kelas, mungkin kita bisa kasih kayak kuis ke mereka untuk kerja kelompok, dan kita bisa pisahkan ke breakout room. Jadi, misal nih, satu kelas ada 3 orang. Satu grup ada 3 orang. Jadi misalnya kalau kelasnya 30 orang, kita buat 10 breakout room, lalu kita assign mereka ke breakout room, biar mereka dengan bebas bisa berinteraksi dengan temannya. Pasti mereka ngobrol dulu kan, kita juga memberikan mereka kesempatan interaksi tanpa diawasi, apa kita nggak harus awasin semua setiap grupnya. Lalu mereka mengerjakan soalnya, kita kasih waktu saja. Nah, nanti mereka bisa kembali ke room utama seperti kita di sini sekarang. Dari situ mereka menggali gitu kemampuan mereka kerja kelompok, tetap bersosialisasi,
jadi nggak hilang sosialisasi. Seperti itu. Next-nya. Nah, kita juga sudah mencoba, mungkin karena kita sekolahnya baru, jadi masih fleksibel gitu. Kita, ya at the same time kita harus lulus anaknya, kita tetap ikut ujian dan sebagainya. Tapi kita pernah mencoba 2 jam 40 peserta didik. Nah, itu kita sampaikan materi pelajaran, kita coba selama sebulan, lalu kita tes ulang. Peserta didik itu harus belajar lagi di rumah. Jadi, mereka belajar, mereka sepertinya tidak terlalu mendengarkan kelasnya. Lalu mereka nilainya ya 6, 7, seperti itu. Lalu kita coba, kita bahannya, materi pengajarannya, kita tetap sama, kita maksimalkan dengan kuis seperti Kahoot tadi. Kita reduce semua menulisnya, nggak ada yang mencatat. Jadi kita reduce juga jumlah siswanya. Karena 40 siswa kalau di mute, kita harus mengulang. Nanti ada trik lainnya untuk ini. Tapi ya, untuk yang halaman ini, kita coba reduce pesertanya jadi 10. Dan instead of 40 di mute, 10 itu mereka bisa berinteraksi. Kalau mereka tidak mengerti, mereka akan tanya langsung. Jadi, kita coba 40 peserta didik, jam misalnya 10 jam 8. Nanti 10 lagi jam 8.30. 10 lagi jam 9, 10 lagi jam 9.30. Jadi, satu guru beda kelas. Nah, dengan cara seperti itu, kita tes setelah kita tahu kemampuan anak-anak. Anak-anak kalau tidak mengerti, mereka bertanya. Setelah kita coba sebulan, kita ulangan. Nah, dalam ulangan itu, mereka santai aja. Kayak, "Mam, saya udah tahu jawabannya. Apa, saya udah mengerti gitu pelajarannya. Dan juga apa sudah mendalam mengertinya. Jadi, saya nggak perlu belajar lagi." Dan pas ulangan ternyata hasilnya 89 semua. Ada yang 100. Nah, dengan cara seperti ini, kita ya tetap kita punya waktu cuma 2 jam sebagai pendidik. Tapi peserta didik fokusnya hanya 30 menit. Dia harus fokus. Jika tidak mengerti, mereka bertanya. Dan akhirnya ini lebih efektif menurut riset kita. Pastinya mungkin ada yang tidak applicable di sekolah lain, tapi ini yang bisa saya share menurut riset kami. Ini contoh bagaimana interaksi di kelas kami. Kebetulan kelas kami menggunakan bahasa Inggris. Superstars, one more. Jadi ini anak umur 4 tahun, mereka mau nurut sama gurunya. Superstars, one more big high five, everyone. Nice singing. Tap tap, double tap, high five. Good job. Up here, there are 1, 2, 3, 4, 5 eggs. And down there, we have 1, 2, and 3 eggs. We have to add 5 plus 3. So the result is 2, 3, 4. Jadi ini gurunya bukan guru kita, kita cuma apa? Coba. How many are they now? Ya, jadi yang tadi kita coba gurunya, guru baru, guru bukan yang udah kita training, guru baru kita kasih materi yang kami buat, lalu kita coba langsung di kelas. Jadi dengan materi itu, dengan hanya tadi ada 10 murid di kelas, hanya saja tadi ya biasa yang terdisplay cuman sedikit kan. Kita bisa lihat dengan high five, dengan apa mereka berinteraksi dan mereka ngikutin videonya 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ini satu lagi contohnya. Ini sedikit menulis karena
mereka harus mengerti yang dijumlahkan itu belakang dulu, lalu depan dulu. Kita bisa lihat dia tidak mengerti, terus langsung dia tanya ke miss-nya bagaimana mengerjakan soalnya. Dan nah, kalau kita mute, dia tidak mengerti, dia tidak bertanya, ini lewat jadi pelajarannya. Nah, akhirnya dia mengerti. 6 plus 2 is dan dia bisa menjawab. 7, 8 Nah, lalu juga kita harus menyelesaikan materi, tapi juga jangan terlalu serius, diberikan brain break. Jadi kita coba sama-sama brain break. Kita main supaya mereka ya udah pelajarannya beres. Ayo kita main. Mungkin kita bisa main sekarang. Teman-teman bisa menyebutkan di chat berapa yang menghadap ke kiri. Ya, betul, Tunju. Nah, jadi seperti itu supaya anak-anak nggak harus belajar terus, nggak stres gitu. Mereka di kelas bisa main, bisa ngobrol, juga mendengarkan kita. Oke. Okay. Trik yang kedua, maaf ini. Oh ya, ketiga. Jadi, ini trik untuk menerangkan kepada peserta didik kita. Gunakanlah cerita dan visualisasi yang menarik. Jadi, bukan seperti yang ini. Memang buku itu sangat baik untuk murid baca kembali. Tetapi di saat menerangkan online, ini masih mungkin masih efektif di kelas tatap muka. Tetapi di saat menerangkan online, kita harus merubah caranya supaya lebih menarik untuk murid-murid. Kita, saya akan jadi coba yang ini dan coba juga yang di kanan. Nanti kita sama-sama lihat. Jadi, misal saya menerangkan seperti ini. Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, mungkin yang guru sains mengerti, tapi yang baru sekali, mungkin apa sih ini? Lalu, terkadang kita minta anaknya, peserta didik kita baca. Ya, oke, coba baca kalimat selanjutnya. Nanti dia baca, evaporasi adalah proses penguapan air dari, bacanya kan nggak lancar, gitu, berbagai sumber. Nah, lalu teman-temannya harus mengerti itu. Nah, seperti itu, kami tes dan tidak terlalu efektif. Bagaimana cara yang lebih menarik? Nah, misal kita ceritakan. Oke, anak-anak. Bumi kalau dari luar angkasa itu terlihat sangat biru. Nah, kalian tahu kenapa? Nanti kan mereka interaksi. Ya, karena sebagian besar
terdiri dari air. Lautan 71% dan daratan hanya 29%. Nah, kita gunakan visualisasi yang baik dan juga disampaikannya sedikit-sedikit. Oke, dari semua jumlah air itu, 71% itu, ternyata hanya 3% itu air bersih yang tidak asin. Sisanya 97% air itu ada di lautan dan itu air asin. Dan dari 3% air bersih itu, ternyata sebagian besar adalah berupa es. Jadi, kalian bisa bayangkan kan, sangat sedikit air bersih yang kita dapat gunakan. Nah, pernah nggak berpikir gitu? Kan jutaan, miliaran orang di dunia ini, setiap hari minum, setiap hari perlu air untuk mencuci dan memberi makan ternak-ternaknya. Tapi kok dari 3% yang sedikit itu bahkan udah ada es, yang berupa es, tapi kok nggak pernah habis ya? Nah, kuncinya adalah karena air terus bersirkulasi. Makanya itu tidak pernah habis. Jadi kita sampaikan dulu. Nah, kita mau mengajarkan tentang siklus air. Nah, tidak bisa siklus air adalah kita harus kasih anak zaman sekarang kan critical thinking. Jadi reasonnya itu harus dikasih kenapa harus belajar ini gitu. Jadi kita akan apa ya, harus bisa memberikan introductory story lah ya, story pembukanya, supaya mereka dapat dulu. Nah, baru kita masuk ke intinya. Nah, ini rahasianya. Nah, siklus air. Jadi, airnya nggak pernah habis. Lalu, jangan lupa berinteraksi. Oke, dari gambar ini, bisakah kalian menjelaskan secara singkat, kira-kira apa siklus air? Supaya critical thinking-nya itu terbentuk. Nah, jangan dengar guru dulu gitu. Mereka berpikir sendiri. Tapi persepsi mereka bisa kita benarkan setelah ini. Nggak apa-apa kalau salah juga. Nah, kita... Ini saya tahu bisa pakai video dan lain-lain, tapi saya menjelaskan cara simple supaya semua orang, semua guru bisa membuat. Kalau cuman ini kan gambarnya dari Google, terus kita bikin cerita sendiri, itu ya mudah lah ya dibuat. Nggak usah yang fancy-fancy. Terus kita jelaskan, ini air laut. Lalu terkena panas sinar matahari. Terkena panas, dia menguap ke atas. Menguap ke atas, lalu di atas. Ya, proses penguapan ke atas ini yang disebut dengan evaporasi. Lalu kita tanya, ya, jadi apa namanya ini? Evaporasi. Lalu selain dari laut, tumbuhan ini juga mengeluarkan, juga bernafas dan mengeluarkan uap air. Lalu kita manusia juga bernafas dan hewan juga bernafas. Kita mengeluarkan uap air dan kita juga berkeringat dan semuanya itu menguap sama ke atas kalau terkena panas. Lalu di atas. Nah. Ya, tadi kan namanya evaporasi, kalau yang tumbuhan menguap ke atas namanya transpirasi. Kita cek dulu apakah anak mengerti atau tidak. Jadi, oke, sekarang saya mau coba cek apa teman-teman mengerti atau tidak. Jadi proses air laut terkena panas sinar matahari dan menguap dinamakan A, B, C, atau D. Jadi kan apa ya?
teman-teman guru pastinya sudah ngerti. Tapi mungkin anak-anak akan tahu B, kalau mereka jawab kondensasi gitu, ada yang jawab C, A, oh berarti mereka nggak mendengarkan tuh. Kita ulang lagi dulu. Tapi dengan cerita yang sedikit lain. Kalau sekarang udah mengerti, kita lanjut. Di atas sini, di atas sini udara kan semakin dingin. Sama kalau, pakai perumpamaan, sama kalau kalian pergi ke atas gunung, kan kalian merasa lebih dingin. Beda sama kalau di pantai kan panas. Sewaktu uap air, titik-titik air ini naik ke atas. Sorry, salah gambarnya. Sewaktu uap air ini naik ke atas, jadi titik-titik air, karena mengembun, seperti gelas yang kalau ditaruh di luar, gelas dingin juga akan mengembun. Ini proses pengembunan ini yang kita namakan dengan kondensasi. Lalu, next. Proses pengembunan dari uap air menjadi awan, apa? Kita tanya lagi kan. Seperti itu. Jadi, kita cek setiap step. Kita cek anaknya ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti, buat apa kita belajar 7 jam lagi, tapi mereka udah blank gitu. Akhirnya mereka akan nonton YouTube, matiin kamera, dan sebagainya. Karena ya karena mereka udah nggak tahu, udah atau kegampangan atau terlalu susah. Namanya juga anak-anak kan sangat jujur gitu. Mereka don't care kalau misalnya terlalu susah, ya udahlah saya nggak ngerti. Bukan kita seperti orang tua, kalau terlalu susah kita harus ngejar. Tapi kalau anak-anak udahlah menyerah gitu. Nah, itu ada lagi. Misalnya, kita butuh video, tapi videonya bahasa Inggris semua kebanyakan, bagus. Ada bahasa Indonesia, tapi mungkin tidak cocok gitu dengan materi kita. Nah, bisa kita ambil video bahasa Inggris, kita pelajari dulu, lalu kita mute saja audionya. Jadi, sebagai guru, kita yang menerangkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dalamnya baterai. Kira-kira kalian tahu nggak dari mana elektronnya? Nah, kira-kira kalian mengerti tidak dari mana elektronnya berflow? Apa dari sini atau dari sini? Nah, kita gunakan visualisasi supaya mereka lebih mudah mencerna. Kalau kita tanya tanpa gambar ini, oke, anak-anak, kita belajar electricity. Hafalin ya, apa sih? Elektron berpindah dari positif negatif ke positif. Oke, ingat-ingat, elektron berpindah dari negatif ke positif. Mereka nggak ada bayangan mana negatifnya, mana positifnya. Beda kalau kita terangkan dengan visualisasi. Walaupun sangat simpel, bisa ambil dari Google gitu, mereka akan terbayang gitu. Oke, dari negatif ke positif. Dengan video, mereka akan lebih ingat lagi. Misalnya. Kita jelaskan seperti ini, dari negatif, positif. Dia akan ingat, dan kita tes, misalnya 2 tahun lagi, mereka akan tetap ingat, karena itu ada di long term memory mereka. Saya mau share 3D. Ya.
Nah. You've just discovered a frog spawn. Do you see the black dot in the middle of each jelly? Those tiny black specks are going to hatch into tadpoles and grow into adult frogs. Jadi kita mencoba. Let's leap through the timeline to learn about the fascinating life cycle of a frog. Kita mencoba untuk membuat 3D supaya ini pengertian peserta didik juga jauh lebih besar dan mereka sama sekali tidak usah belajar, tapi mereka kalau ulangan ujian tetap lulus. Dan mereka akan bisa mengaplikasikan ini di kehidupan mereka. Itu kan yang paling penting, bukan sekedar nilai, tapi pengaplikasiannya di kehidupan mereka. Suatu saat mereka tumbuh, mereka akan tetap ingat. Jadi ini telur katak. Ini telur katak. Kita. Thanks to its transparent jelly shell, we can see the remarkable change of once a little spot. Nah, now turned tadpole, ready to wiggle its way out with the help of its teeny tiny tail. Keluar dari cangkang telurnya. Nah, makanan pertama what yang do dia you makan, think is going to be its first meal? Newly hatched tadpoles tapi usually nibble on their high protein eggs yolk sacs. Sebagai sumber protein. Nah, setelah itu telurnya habis. When finished, the fragile tadpole seeks out shelter dia to underwater plants and attaches itself in an attempt to stay hidden from predators. What are those little feathery things on the side of its head? Lalu, they weren't there before. Ah, that's the external gills for the tadpole to breathe. Also, look, as the tail elongates, its tail fins begin to develop. Soon after its tail gains full strength, the tadpole lalu, starts to swim around and chop down some nutritious algae as they kuat, grow for several mereka weeks. Bisa mulai mencari makanan. Yum, yum, yum. Mereka memakan algae di sekitarnya. Oh no! Where did the external gills disappear? Oh, sekarang how is the tadpole supposed to breathe underwater? Gimana? Ya, don't worry. Now apa, the bernapas. Growing tadpole breathes through internal gills. Ini, sekarang yaitu bernafas dengan insang dalam. Mungkin di sini belum ada, tapi kita terangkan saja. Next, lalu, limb buds appear and poof, the hind legs sprout. Better yet, apa, like, at this stage, the tadpole begins to develop a pair of lungs. Muncul. Hence, it often swims to the surface to gulp for some air. Kaki belakangnya muncul. Karena dia bernafas dengan paru-paru, dia harus ke atas dulu supaya bisa apa menghirup udara oksigen. When the hind legs have fully developed, the front legs pop out. The tail grows shorter and its mouth gets wider. Kaki depannya, but it's still not yet a frog. Tapi dia masih punya tail, masih punya ekor, masih punya kaki depan, kaki belakang ini belum jadi frog. Kita masih menamakan dia froglet. The almost frog is now called a froglet. Breathing through its lungs and skin, it rests on the floating tree branches, patiently waiting for its tail to shrink completely. Ekornya memendek karena sekarang dia hidup di darat. No longer with a tail, kuat, the frog finally hops out to land, croaking joyfully. Ribbit, jadi, ribbit. Dari sini kita bisa melihat, kita mungkin, saat masih kecil lupa gitu, gimana frog, katak dari telur sampai jadi katak. Mungkin kita nggak hafal proses detailnya, dia makan telurnya dulu apa makan alga dulu gitu. Sedangkan kalau kita tunjukkan 3D seperti ini, anak-anak akan, kelas, misal sekarang muridnya kelas 1, ditanya lagi nanti kelas 6, dia akan membayangkan visualisasinya dan dia akan bisa menjawab gitu. Oke, tadi
sudah tadi saya sudah terangkan 3D animasi, lalu kunci yang terakhir, gimana supaya kita kekinian dan juga menarik untuk anak-anak. Nah, misalnya belajar Pancasila, nggak harus ya, okay, kita hafalin yuk satu ketuhanan yang Maha Esa, tapi kita bisa menggunakan kuis-kuis ini, dan ini gratis, banyak sekali di era sekarang banyak yang gratis, salah satu contohnya Word Wall. Kita coba ya bikin suatu kuis. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Bisa bikin kayak matching pair atau enggak fill in the blank gitu. True or false sama sampai crossword, word search. Nah, lalu kalau misalnya pro, ini juga apa? Software-software sekarang bukan yang jutaan, paling juga cuma 30.000. Kita udah bisa dapat yang pro. Kita coba missing word. Misalnya belajar Pancasila pakai missing word. Sebagai guru kita buat dulu soalnya. Ini kita siapkan sebelum kelas. Lalu kita missing word-nya itu. Incorrect word-nya. Ya, kita bisa buat satu soal atau 10 soal, terserah guru. Lalu di kelas kita play seperti ini. Nah, kita tanyain ke murid-murid peserta didik kita. Oke, ini jawabannya yang mana? Misalnya, jadi oh enggak. Jadi kita, oke, yang lain ada yang tahu jawabannya yang mana? Si anaknya jawabkan nggak di mute ceritanya. Maha. Oke. Ya, benar gitu. Nah, jadi nggak selalu kita harus minta anak-anak menghafalkan the full sentence. Apalagi anak-anak TK yang baru bisanya satu kata hafalnya. Kalau SMP, kita bisa misalnya. Nah, kalau SMP bisa kayak tadi pakai Kahoot. Atau enggak, misal kita menerangkan tentang term-term yang sulit. Misal digestive, sistem pencernaan. Lalu, apa yang cairan yang keluar dari di mulut kita, kita bisa pakai crossword atau word search. Kita coba saja.
kita ya buatnya juga nggak begitu lama kan, tapi ya. Nah, siapa yang bisa mencari saliva gitu nanti supaya mereka hafal term-termnya, ya mereka anak-anaknya nyari. Oh ini. Ya. Jadi secara tidak langsung kita repetition untuk anak-anak, tetapi mereka nggak bosen di repetition karena repetitionnya dengan cara yang lain. Misalnya, yang membuat apa? Di mana makanan dicerna? Di lambung. Ya, cari lambung cepet-cepetan. Di mana? Segitu mungkin tips-tips dari saya, share dari saya, dan semoga yang saya share tadi bisa berguna dan bisa bikin kelas lebih fun. Jangan lupa, jangan terlalu stres, main sama anaknya, jadi teman dengan anaknya, dan ya pakai yang interaktif seperti ini supaya anak-anak maju, kita pun jadi guru senang. Memang mungkin kita tahun pertama digital, kita harus menyiapkan banyak sekali bahan. Ya, kita harus bikin kuis, tapi kedepannya karena sudah digital, udah kita nilainya pun dari Kahoot udah otomatis, kita nggak perlu nilai anak-anak satu-satu. Jadi, mungkin tahun pertama saja kita kerja keras, setelah itu kita bisa pakai lagi. Ya, dari saya cukup seperti itu. Semoga berguna. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan. Dan terima kasih, Bu Eka. Terima kasih, Bu Vina. Waduh, menarik sekali ini. Tadi skor saya nomor 2 loh, Bu. Oh iya. Kalah saya masih sama Pak Guru jangan Matematikanya. Lupa mengasih penghargaan ke anak-anak karena anak-anak ya, even Ibu Eka juga small things dia. Tadi aku nggak bilang tadi saya bilang Pak Ardi nomor 1, tapi saya nggak bilang gitu Ibu Eka nomor 2. Nah, kalau orang dewasa aja merasa begitu kan, anak-anak apalagi kalau kita puji, dia baru potong rambut ya. Terus nanti minggu depan temannya potong rambut nggak dipuji. Nah, dia pasti sebel sama kita. Jadi dia mencari-cari perhatian, tapi kita nggak puji. Ya, kita perhatikan small things-nya. Aduh, menarik sekali, Bu. Iya. Terima kasih banyak. Bapak, Ibu, para tenaga pendidik yang ada di seluruh Indonesia, sepertinya ini satu hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita sendiri harus kreatif dalam memaparkan dengan kekuatan teknologi yang ada sekarang. Banyak sekali ya, Ibu. Ya, ada platform yang bisa untuk hal-hal tersebut, Ibu. Jadi beberapa yang saya kutip dari Ibu yaitu tips dan triknya, Ibu, seperti membatasi, jangan banyak menulis, gunakan kuis interaktif, seperti itu yang tadi kita coba ya, Ibu, dengan Kahoot. Terus cerita dan visualisasi yang bagus, walaupun disertakan dengan gambar, tapi kita bisa tambahkan juga dengan alur skemanya, konsep yang kita bisa paparkan. Serta belajar tidak harus menghafal, Ibu. Menarik sekali, Ibu Vina. Terima kasih pemaparannya. Bapak, Ibu, acara hari ini terselenggara oleh LDP Pusdiklat Indonesia Emas, juga ditayangkan di channel YouTube SCTA TV dalam live streaming di channel YouTube SCTA TV dan juga di Facebook live streaming LDP Pusdiklat Indonesia Emas. Silahkan nanti kami akan share. Dan menarik sekali Bapak Ibu tenaga pendidik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, di sini saya tengok dulu ya teman-teman kita, partisipan kita dari mana saja. Di sini, wah ini suaranya siapa ini ya? Di sini ada dari Kudus. Halo teman-teman Kudus, mana? Wah menarik sekali ini.
terus ada dari Banyuwangi ini ya, kemudian ada dari Gorontalo, wah luar biasa jauh sekali ini, salam Bapak, salam kenal dari Bali, ini ada dari Gorontalo ini juga. Wah ini ada SMK Penerbangan Cakra Nusantara di sini. Nah saya ingin nih, saya ingin cerita nih SMK Penerbangan Cakra Nusantara, karena dari awal kita sudah ada video-video yang menampilkan tentang bagaimana anak didiknya, anak-anak di SMK Penerbangan Cakra Nusantara dengan energi yang full, dengan ketangguhan mentalnya, dengan integritas yang selalu ditanamkan karena juga dididik oleh tenaga-tenaga pengajar dari TNI Angkatan Udara. Mungkin boleh sharing Ibu Humas dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara bagaimana penerapan pendidikan dengan metode digital yang ada di sekolah di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Mungkin Ibu Humasnya mungkin bisa ditampilkan. Saya ingin ngobrol sedikit tentang bagaimana metode-metode pembelajaran dengan digital yang diterapkan di sekolah. Wah, ini sudah tampil, perkenalkan diri. Apa suara saya sudah masuk ya? Sudah, Ibu. Sudah. Silakan Ibu, mungkin dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara ingin sharing, karena dari tadi kami melihat video-videonya diputarkan terus ini dalam acara ini. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih perkenalkan. Saya dengan Ibu Anna. Saya selaku humas SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Mungkin karena juga gendong di sini, tadi juga banyak videonya. Tadi ada video saya yang paling depan, saya jadi malu deh diputar gitu videonya. Baik, mungkin saat ini ada hubungannya dengan pembelajaran yaitu di era digitalisasi seperti ini. Di SMK Penerbangan Cakra Nusantara itu saat ini menggunakan sistem C9 atau kepanjangannya itu adalah sistem data informasi pembelajaran, administrasi, dan keuangan. Nah, itu bisa diakses oleh guru, bisa diakses oleh siswa, bisa diakses oleh orang tua siswa. Jadi kalau pelaporan baik itu pembelajaran maupun administrasi dan keuangan itu secara real time itu. Nah ini mungkin biar ada bayangan, mungkin saya share aja videonya gimana sih tampilan C9 itu yang dilihat dari guru, gimana sih tampilan C9 yang nanti dilihat dari siswa itu. Nah itu singkatannya C9 ya. Jadi saya ulangi, itu merupakan sistem data informasi pembelajaran, administrasi, dan keuangan di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Baik, mungkin saya akan share screen sebentar. Keren ya namanya ya Bu ya, namanya Sidilan. Boleh kenalan dengan Ibu siapa dikenalkan mungkin? Ibu Hana ya? Oh iya, saya tadi sudah perkenalan, saya dengan Ibu Hana, SMK Penerbangan, Humas SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Baik, mungkin ini akan saya share. C9 itu setiap siswa itu memiliki akunnya sendiri dan dia memiliki passwordnya sendiri, guru pun seperti itu. Jadi nanti saya buka dulu yang dari akun guru ya. Semoga nah ini itu ada websitenya itu ada di skacatramilenia.com. Nanti setelah login di skacatramilenia.com itu, setiap guru itu memasukkan ID dan passwordnya masing-masing. Kemudian saat mereka login, ada berbagai fitur-fitur yang dapat diakses oleh guru, yakni di mana dia dapat mengetahui jadwal mengajarnya dia sendiri, itu nanti akan di-upload oleh kurikulum. Seperti ini, kurang lebih. Kemudian untuk absensi juga, nah di sebelah kiri itu adalah dashboard-nya. Share-nya nggak gini, Bang. Ini videonya di share. Tadi foldernya. Oh, gitu. Ini. Oh, ya. Oh, ya. Terima kasih. Mohon maaf, saya ulangi ya. Tadi mungkin ada kesalahan teknis. Saya ulangi. Baik. Terima kasih. Oh, sudah kelihatan videonya, Bapak-Ibu? Untuk C9, sudah ya? Sudah. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Saya salah share screen. Mohon maaf. Nah, di sini, sebentar saya ulangi. Nah, di sini kami mengakses
9 itu dari sacatakamilenia.com. Kemudian setiap guru dan setiap siswa memiliki ID dan passwordnya masing-masing. Kemudian saat login, nah ini saat login, fitur-fitur yang ada di sini adalah dashboard, e-learning, absensi, pengumuman, profil, seperti itu. Nah, di sini guru dapat mengakses jadwal mengajarnya yang di-upload nanti oleh kurikulum. Kemudian untuk absensi siswa, nah jadi di sini siswa dilarang untuk menonaktifkan videonya. Jadi kalau misalkan videonya nggak aktif, berarti dia adalah termasuk tidak mengikuti sistem. Jadi dia tidak mengikuti pembelajaran. Jadi tidak akan dimasukkan ke sistem absensi atau presensi guru itu sendiri. Nah, nanti saat siswa tidak mengikuti pelajaran, otomatis guru tidak akan melakukan presensi. Dan laporan presensi itu akan muncul di dashboard orang tua. Jadi nanti ada pelaporan kepada orang tua bahwa si anak itu tidak mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penginputan materi pembelajaran. Nah, di sini nanti guru itu melakukan input materi pelajaran. Nah, judulnya apa? Silakan diketik di sana. Kemudian untuk filenya, apakah ada foto atau file yang ingin diupload yang akan dipelajari oleh siswa? Nah, kurang lebih untuk pembelajaran, penugasan, PR ataupun video-video nanti akan bisa diakses lewat sidilan ini. Nah, itu untuk pembelajaran. Nah, jadi sudah lengkap di sini ada e-learning juga. Nah, di e-learning itu ada data materi, data tugas, data kuis, diskusi, ujian, dan banyak lagi. Nah, ini semua ini harapannya ke depannya akan terus dikembangkan untuk menunjang pembelajaran online seperti saat ini. Jadi ini adalah salah satu contoh guru mata pelajaran teknik transmisi dan telekomunikasi di SMK Penerbangan Cakram Nusantara. Nah, ini Bapak Sute ini atau Madi Sutawan ini sedang mengupload materi pembelajaran seperti itu. Ini agak saya cepat ya. Nah, jadi di sini saat mengirim materi ke kelas, beliau memberikan judul materi, terus kelas yang mana yang akan di-share, kemudian pada mata pelajaran apa, kemudian materinya silahkan dipilih seperti itu. Setelah data dikirim, maka anak-anak dari portalnya anak-anak, akunnya anak-anak itu akan bisa mengakses apa sih yang ditugaskan oleh Bapak Sutawan tersebut seperti itu kurang lebih. Nah, nanti guru juga bisa membuat pengumuman seperti yang di layar ini adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh Bapak Sutawan. Nanti mau di-share ke mana aja, itu Pak Suta juga bisa memilih pengumuman ini akan di-share ke mana saja. Nah, ini untuk guru, setelah itu dapat di-log out akunnya. Dan dapat di-setting kapan pengumuman itu akan diumumkan. Waktunya seperti itu kurang lebih, kemudian di lockout. Wah, menarik sekali ya Bu Ana, metode dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini sudah terupdate selalu ya melalui sidilan ya Ibu ya. Nah, mungkin kemudian untuk yang sebentar yang dari akun siswa kayak gimana sih tampilannya kurang lebih sama, sebentar. Apakah sudah muncul videonya? Belum ya? Ini.
Nah, ini adalah dari akun siswa. Sudah muncul videonya? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah muncul. Nah, kurang lebih sama. Jadi siswa itu memasukkan list-nya itu sebagai ID dan password-nya. Ketika login berhasil. Nah, di sini ada tugas dari Bapak Suta tadi. Nah, ini salah satu akun siswa atas nama Aisaria Sidapit. Di sini dia juga mendapat tampilan pembelajaran atau jadwal pembelajaran. Dan kalau ada pembelajaran itu akan masuk seperti ini, absensi Anda seperti itu. Nah, di mata pelajaran teknik transmisi ini. Nah, jadi apapun yang sudah di-share Pak Suta di penugasan atau materi ini dapat didownload oleh siswa dan dipelajari kemudian. Itu juga ada materi, tugas yang kurang lebih dia sama seperti guru. Nah, tadi juga ada e-rapport, kemudian surat keterangan, e-rapport, aplikasi ujian, profil. Itu. Nah, siswa dapat mengakses dari sidilan ini lengkap. Seperti itu. Kemudian, tidak hanya sidilan, sekolah juga memberikan fasilitas, yaitu Skacatra TV, di mana siswa dapat mengakses. Sebentar saya buka. Nah, ini adalah Skacatra TV. Apakah sudah terlihat videonya? Apakah video Skacatra TV sudah terlihat? Sudah ya. Nah, ini di sini siswa dapat mengakses video-video pembelajaran. Ya. Pembelajaran tidak membosankan, jadi pembelajaran nggak hanya via Zoom aja. Di siswa juga bisa melihat video pembelajaran atau materi-materi berupa video yang akan dibuatkan oleh guru. Nah, diupload di Skacatra TV ini seperti itu. Nah, untuk websitenya sctatv.com kalau tidak salah saya. Itu. Nah, setiap siswa juga bisa login. Nah, ini saya tampilkan bagian depan dari website-nya saja. Nah, setiap siswa bisa login, guru juga bisa login. Ya, kurang lebih SMK Penerbangan Utara selalu memberikan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena kan kita tahu sendiri yang namanya SMK atau sekolah menengah kejuruan itu sebenarnya 70% praktek dan 30% teori. Namun di saat pandemi seperti saat ini sangat sulit melaksanakan itu. Apalagi yang SMK Penerbangan Utara Nusantara itu tidak hanya melaksanakan praktek di sekolah, tapi lebih sering praktek di dunia usaha dan dunia industri seperti lanut-lanut yang tersebar di seluruh Indonesia, Angkasa Pura, Airnav Indonesia, terus bandara-bandara di Indonesia dari Medan sampai ke Makassar seperti itu. Nah, jadi untuk mencari sudah hampir 1 tahun lebih ini kita tidak belum bisa keluar kota lagi. Nah, maka dari itu menciptakan sidilan ini dan SCTATC untuk menunjang pembelajaran itu kurang lebih. Nah, untuk kedepannya akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan apabila ada kekurangan seperti itu. Nah, semoga kedepannya sidilan ini sebenarnya sudah kita melaksanakan dari dulu sebenarnya untuk e-learning dari sekolah ini berdiri, cuman yang sidilan ini baru dikembangkan saat ini untuk menunjang pembelajaran pandemi seperti itu kurang lebih. Nah, mungkin sekian dari saya, Ibu. Terima kasih, Bu Ana. Menarik sekali SMK Penerbangan Cakra Nusantara selalu kreatif ya di era pandemi, justru sidilannya yang diangkat betul-betul, dan SCTA TV juga sebagai bagian dari metode pembelajaran. Saya perkenalkan SMK Penerbangan Cakra Nusantara terakreditasi A Unggul, masuk kategori sekolah SMK PK atau sekolah SMK Pusat Keunggulan. Selamat ya untuk SMK Penerbangan Cakra Nusantara, luar biasa sekali prestasinya di tengah era pandemi menjadi sekolah pusat keunggulan di bidang mesin dan teknologi. Macam-macam program pendidikannya seperti kelas internasional, kelas inklusi, kelas industri, dan kompetensi keahlian yang ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara itu jurusan airframe dan power plant, electrical avionik,
OTKP dan teknik transmisi dan telekomunikasi. Seperti itu ya Ibu Ana ya, yang ya, yang jelas tentang SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Terima kasih banyak Bu Hana atas sharingnya tentang Sidilan. Saya perkenalkan juga Bapak Ibu, kami dari LDP Pusiklat Indonesia Emas, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak narasumber yang pertama, Pak Putu Andi, bahwa sekarang ini dunia pendidikan perlu melahirkan profesi-profesi yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan zaman now, zaman sekarang. Salah satunya adalah seperti YouTuber, digital marketing, content creator, dan kami dari LDP Pusiklat Indonesia Emas membuka kelas untuk hal tersebut, termasuk juga sertifikasi profesi. LDP Pusiklat Indonesia Emas, lembaga pelatihan bersertifikasi, kualifikasi, keahlian, keterampilan, dan kompetensi, di mana kami juga membuka 4 jurusan, yaitu jurusan YouTuber, dalam kapasitas kelas basic, intermediate, dan advanced, kelas jurusan game developer atau gamers, dengan kelas juga basic, advanced, dan intermediate. Kemudian ada juga kelas content creator dan kelas fiber ethic. Keempat kelas ini menampilkan metode pembelajaran juga dengan blended learning, Bapak Ibu. Jadi sangat terbuka untuk Bapak Ibu yang berada di luar kota maupun yang bekerja, karena kita mengkolaborasikan sistem pembelajaran dengan tatap muka dan dengan online juga. Menarik sekali ini. Tapi sebelum ini kita harus perlu nih sesi tanya jawab, karena saya sudah tahu teman-teman pasti pada ingin tanya tentang beberapa hal yang sudah dipaparkan oleh narasumber pertama kita, Bapak Putu Andi, dan narasumber kedua kita, Ibu Vina yang cantik. Baik, Bapak Ibu, saya buka penanya, 3 penanya pertama, silakan. Boleh di raise hand atau langsung di unmute dan atau bisa juga di kolom chat. Nah, saya sambil lihat-lihat juga di sini ya. Bapak Sutrisno Rembang di Rembang. Materi menarik dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Salam. Apakah sudah mengisi link absen Bapak Sutrisno? Kemudian ini Bu Gung Dewi nih dari SMP Widya Sakti Denpasar. Ibu Gung, ayo Ibu Gung. Silakan Bu Gung bertanya Bu Gung untuk pembelajaran SMP, mungkin yang lebih tepatnya bagaimana? Silakan. Saya buka 3 penanya ya. Oke, Bu Dayu. Senang sekali. Ini wajah cantiknya muncul ini Bu Gung, gurunya Bu Guru. Senang sekali ini pembelajaran. Ya. Pembelajaran dengan metode digital ini menarik sekali Ibu, tidak hanya bicara SD, tidak hanya tadi SD polanya seperti apa paparkan oleh Bu Vina. Kemudian SMK juga sudah polanya dipaparkan. Sekarang kalau SMP mungkin Ibu bisa sharing bagaimana sih jadi guru dengan tantangan guru di era pandemi seperti ini yang harus secara online mungkin. Silakan Ibu. Izin buka masker ya. Gini. Silakan Ibu, silakan Ibu. Waduh, kan kelihatan kan? Kalau di SMP nih kebetulan di sekolah siang mempergunakan Moodle namanya, khusus namanya nih dari nama sekolah nih, swiss.melajah.id begitu. Jadi sekolah tiang nih ke sudah beberapa hampirlah setahun mempergunakan Moodle. Jadi semua terintegrasi di sana, dari absensinya, kemudian dari pemberian materi, konten-konten. Nah, itu ada juga penilaian, tugas-tugas itu semuanya terintegrasi di Moodle begitu. Tapi pengantarnya ada kita menggunakan WA group. Nih, WA group gitu. Mas, demikian yang bisa sampaikan untuk sekolah tiang. Dan sepertinya memang bisa berjalan dengan baik sih. Memang kendalanya itu ada beberapa dari siswa kendalanya. Siswanya itu ada yang memang kalau memang tidak punya kuota ya tidak bisa masuk. Cuman kalau seandainya dia saat pagi dia tidak punya kuota, sore dia sudah membeli kuota, masih juga bisa diakses modal itu sampai 24 jam masih bisa.
Jadi sekarang kalau guru memang dia bisa, dia memberikan batas waktu, do-nya nih, ke tingkat waktunya itu bisa satu minggu atau misalnya satu hari full, sore, malam, atau besoknya masih bisa siswa untuk mengerjakan. Ini demikian Bu Dayu. Okay, terima kasih Bu Gung sharingnya. Berarti ini sudah tantangan, memang tantangannya harus terjawab ya, bagaimana mengajar secara online juga, bagaimana juga siswa. Kendalanya tentu kuota biasanya Ibu ya, tapi ya kita doakan sama-sama supaya era pandemi ini segera berlalu. Matur suksu semua Bu Gung Dewi, terima kasih sharingnya. Mualli Budayu. Teman-teman yang lain mungkin tenaga pengajar dari luar Bali mungkin bisa sharing sedikit. Dari Gorontalo mungkin, atau dari Jombang, dari Banyuwangi, silahkan mungkin mau sharing sedikit atau mau bertanya. Nah, mumpung narasumber kita ini standby ini, apa yang ingin tanyakan, ada hal yang kurang jelas atau bagaimana. Atau mungkin saya ingin bertanya nih sama ibu dosen kita, kebetulan ada dosen juga, Ibu Eka Putri mungkin bisa ngobrol nih kita nih, sharing nih tentang metode dan tantangan apa nih yang kita, bagaimana metode mengajarnya mungkin Ibu. Apakah Bu Eka standby? Baik, cuma maaf saya tidak kamera on ya, lagi ada tugas juga gitu. Sharing yang baik sekali ya untuk pagi hari ini, kebetulan dapat info dari Ibu Ida Ayu Eka Stuti, sahabat saya gitu, sahabat dari SMA, sahabat organisasi, kuliah juga gitu. Luar biasa ya semangat Bapak Ibu guru semua. Jadi apresiasi juga kepada Pak Andi dan Ibu. Bu, siapa ya tadi ya Bu Fani? Bu Fani ya, Bu Fani ya. Maaf Vina. Enggak apa-apa Ibu. Maaf Bu Vina, ya. Salam kenal. Pak Andi juga salam kenal. Jadi luar biasa materinya. Memang dari awal kita sebagai tenaga pendidik memang sudah dituntut ya dengan perubahan ini. Jadi dari TK, dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, semuanya dituntut serba cepat gitu. Jadi bersyukur sekali kita pada pagi hari ini dari Pusdiklat Indonesia Emas mengadakan webinar ini ya. Besar harapan kita semua di sini selaku tenaga pendidik diberikan kekuatan. Mungkin saya termasuk generasi yang kita mungkin sama ya di usia-usia 40 tahun ke atas tuh sebenarnya kita ada di apa dibilang generasi di, X ya Ibu ya. Kita masih masih arus tantangan luar biasa sebenarnya gitu buat kita gitu, tapi tetap semangat ya tenaga pendidik di seluruh negara Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan Bu. Saya juga kita sama-sama belajar lagi gimana bisa menyentuh anak-anak dari jauh. Itu tantangan luar biasa buat kita. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon maaf saya belum bisa join kamera ya. Terima kasih Bu Eka, foto profilnya sudah mewakili dengan suaranya yang cantik. Terima kasih sekali. Ini memang tantangan sekali, luar biasa buat kita ya di era pandemi sebagai tenaga pendidik. Mungkin Bapak Ibu yang di daerah mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya. Mungkin yang dari Jombang ada yang mewakili atau dari Gorontalo jika ada yang mau sharing tentang tantangan yang terjadi di sana, atau dari Kudus mungkin Pak, silakan. Tantangan apa yang dihadapi oleh tenaga pendidik di era pandemi sekarang ini ya? Karena kita memang dari tadi narasumber sudah membuka wawasan kita tentang bagaimana kita mengoptimalisasi pembelajaran melalui digital di era society 5.0. Sudah paparkan tentang era digital, revolution 4.0, hingga kemudian mencapai
Society 5.0 dan bagaimana kita bisa, poin apa yang kita mesti fokuskan pada pembelajaran tersebut, termasuk juga karakter building, mental yang kuat, hingga integritas. Dan juga tadi sudah dipaparkan tentang contoh-contoh dari pembelajaran kekinian dengan metode dua dimensi dan tiga dimensi dari Ibu Vina. Dan juga quiz yang menarik, ya, yang bisa kita mainkan. Ini ada Pak Juarno, MPD dari Kudus. Wah, ini di daerah, ini teman-teman di daerah. Silakan, mungkin bisa ada yang mau sharing lagi sebelum lagi satu mungkin saya buka sebelum saya tutup nanti. Ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Silakan, nggak usah malu-malu. Mari kita sama-sama di sini belajar, entah di Bali, di Gorontalo, di Jawa, Kudus, di Sumatera mungkin ada juga peserta dari Sumatera. Mari sama-sama, Ibu, Bapak-bapak, mari kita belajar di sini. Ada yang penanya selanjutnya? Wah, ini pada malu-malu ya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Putu Andi serta masing-masing peserta dengan baik. Jadi karena memang belum ada pertanyaan lagi yang lebih detail, saya anggap ini kita sudah sama-sama paham. Dan jika ada mau bertanya secara langsung dengan narasumber, silakan nanti akan di-sharing nomor telepon. Silakan narasumber di-share nomor telepon di kolom chat jika ada yang mau bertanya lebih lanjut. Kami akan mengadakan juga acara workshop pelatihan-pelatihan terkait dengan digital marketing di pada acara-acara yang diselenggarakan oleh LDP Pusdiklat Indonesia Mas. Bapak Ibu, saya rasa nah itu sudah ya, Ibu Vina nomor teleponnya sudah disampaikan di kolom chat, Pak Andi juga nomor telepon sudah disampaikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu jika ada yang bertanya lebih detail untuk ahli itu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya rasa tugas saya sebagai moderator mendampingi para narasumber hari ini sudah berakhir. Acara sudah berjalan dengan baik dan luar biasa sekali pemaparan dari para narasumber. Terima kasih sekali lagi Pak Putu Andi dan Ibu Vina. Dan acara saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Fani. Terima kasih. Sepertinya enggak terdengar, tidak terdengar Ibu Fani. Belum terdengar? Ibu Fani, suaranya belum terdengar, Bu Fani. Audionya ini masalah, Bu Fani. Tadi ganti headsetnya dulu. Halo, tes. Tes, sudah masuk Ibu? Sudah. Baik, terima kasih Ibu Eka dan para narasumber. Baik, untuk informasi mengenai sertifikat,
RDP Pusdiklat Indonesia Emas menggunakan program e-sertifikat atau sertifikat online yang akan diberikan melalui email atau WhatsApp peserta seminar. Peserta akan diberikan informasi jika sertifikat akan atau telah dikirimkan. LDP Pusdiklat Indonesia Emas tahun ajaran baru 2021 kini membuka program bekerja sambil kuliah dengan sistem blended learning dengan program sertifikasi yaitu sertifikasi YouTuber, sertifikasi gamers, sertifikasi content creator, dan sertifikasi fiber optik. Baik, yang pertama yaitu program studi untuk fiber optik dibuka untuk periode kelas basic selama 6 bulan, intermediate selama 1 tahun. Next. Dan program studi gamers dibuka untuk periode basic selama 6 bulan, intermediate selama 1 tahun, dan advanced selama 2 tahun. Next. Dan program studi content creator dibuka untuk periode basic selama 6 bulan, intermediate selama 1 tahun, dan advanced selama 2 tahun. Untuk program YouTuber, dibuka untuk kelas basic selama 6 bulan, intermediate selama 1 tahun, dan advanced selama 2 tahun. Untuk informasi lebih lengkap, dapat menghubungi nomor 0878-5710-779 atau 0812-3875-5205. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh LDP Pusdiklat Indonesia Emas yaitu Lab Edutainment Training yang dilaksanakan pada bulan Maret. Next. Lab OTKP yang akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni. Pelatihan EduTour Activity Flight Simulator Cessna dan Boeing 737. Next. LDP Pusdiklat Indonesia Emas juga membuka program kualifikasi series online yang diadakan pada bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Dan ini ada SMK Penerbangan Cakra Nusantara terakreditasi A Unggul telah membuka program vokasi industri, kelas internasional vokasi, dan kelas inklusi vokasi. Next. LDP Pusdiklat Indonesia Emas juga mendapatkan donasi kemitraan Yayasan Sosial CCI Peduli Masyarakat. Baik, demikian webinar Hari Pendidikan Nasional dengan tema Pendidikan di Era Digitalisasi. Semoga seminar online kami ini memiliki dampak positif serta dapat dimanfaatkan dalam menularkan pengetahuan di dalam pembelajaran sehingga lahir peserta yang tangguh, yang berkarakter, cerdas, terampil, dan kompeten. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan kami memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini terdapat hal yang kurang berkenan, baik dalam ucapan, tindakan, serta kekurangan dalam sarana dan prasarana kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih setulus hati telah berpartisipasi dalam kegiatan kami ini. Sebelum kami mengakhiri kegiatan ini, izinkan kami melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Mohon Bapak-Ibu hadirin kesediaannya untuk menyalakan kamera. Untuk petugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Pada Bapak Ibu, dipersilahkan untuk nyalakan videonya. Saya tunggu. Baik, akan saya mulai. 1, 2, 3.
mohon ditunggu. Baik, bagi selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Yus. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Semoga semua yang kita dengar dapat memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Irian Jayapura Cendrawasih, demikian sampai jumpa. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Asyalum, selamat siang. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih Pak Putu Andi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.